berarti cabaran. Jadi mohon maaf, kaidah pertama yang mesti kita pegang, hidup bersanding dengan cabaran. Jadi setiap orang hidup pasti akan mendapatkan cabaran. Setiap orang hidup pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berkata saya tidak mau mendapatkan cabaran, itu artinya dia tidak mau hidup. Karena setiap kehidupan akan bersanding dengan cabaran. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapat cabaran? Boleh unjuk tangan. Alhamdulillah, berarti masih ingin hidup di sini ya. Ayuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Saudara-saudariku, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang masih diberikan masa untuk hidup sampai dengan maghrib ini, kita yang masih dibelih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat iman dan diwujudkan dengan menunaikan salat maghrib di masjid ini, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga solat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Itulah di antara sunnah yang diisyaratkan oleh Al-Quran, bahwa terbiasa para nabi, para rasul dan orang-orang soleh selepas mereka beramal, sekecil apapun amalan yang telah mereka tunaikan, maka mereka bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadahnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127 ketika mengisahkan tentang Nabi Yuna Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam, ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat hancur di masa Nabi Nuh alaihi salam terkena banjir bah, kemudian apa yang dikerjakan oleh keduanya, maka disampaikan oleh Al-Quran mereka berdoa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Ketika tuntas pekerjaan dikerjakan oleh keduanya meninggikan pondasi Ka'bah, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Mula doanya, ya Allah, mohon terima amalan kami ini, sungguh Engkau yang Maha tahu tentang ikhtiar kami untuk beramal ini dan Engkau yang Maha mendengar doa kami. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tuntas Ka'bahnya dibangun, 30 generasi setelahnya beliau kemudian mencontohkan solat menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah sebagai kiblat kita itu tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Beliau terbiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala pasca solatnya. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Duhai Allah, hamba bermohon padamu, anugerahkan pada hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang terbaik berkah, dan mohon terima solat hamba ya Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Ismail sangat dicintai oleh Allah, gelarnya Dzabihullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelarnya Habibullah, Khalilullah, Dzabihullah, Habibullah, ahli surga, dekat dengan Allah. Semuanya masih berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mohon terima amalan hamba ya Allah. Siapa kita di hadapan Khalilullah? Siapa kita dibanding Zabihullah? Zabihullah, siapa kita di depan Nabi Muhammad Habibullah? Sehingga setelah kita tuntas mengerjakan solat, lepas itu kita menduga bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka kita lebih layak dibandingkan dengan para nabi dan para rasul tadi untuk bermohon dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan-amalan kita insyaallah. Ikhwan sekalian, awal kuliah ini izinkan kami menyampaikan pesan persaudaraan sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala beliau berhijrah dari Makkah ke Yathrib yang kelak menjadi kota Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka mula yang beliau kerjakan kala tiba di kota Nabi itu selepas membangun masjid adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar di atas kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan persaudaraan itu, ukhuwah al-islamiyah bainal ansar wal muhajirin, muncullah cahaya Islam di kota Nabi sehingga dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, memiliki cahaya-cahaya kenabian di dalamnya. Dengan persaudaraan itu berjaya Islam di kota Nabi, membawa peradaban sampai di Eropa, dibawa dari Spanyol, Andalusia tempo malu, dibawa ke Baghdad, terpancar cahaya Islam di dalamnya, diadopsi sampai dengan ke Eropa hingga tiba di Nusantara. Itu semua bermula dari persaudaraan Islam diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Maka kami memohon izin pada ikhwah sekalian, saudara-saudara kami di Malaysia tercinta, maka izinkan mengawali kuliah ini dengan mengajak kita semua, mari kita kuatkan persaudaraan di antara kita bersama insyaAllah. Dengan ukhuwah Islamiyah, dengan kalimat Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 103. Paling kanan sebelah atas Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semua, bersatulah di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita semua bersatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, muslim Indonesianya, muslim Malaysianya, muslim di Brunei, muslim di belahan Asia, muslim di dunia insyaallah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa merajut kembali peradaban dan berjaya di muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, topik malam ini, tajuk saat ini kita akan bahas insyaAllah tentang cabaran di akhir zaman dalam nubuat Rasulullah SAW dan isyarat-isyarat Al-Quranul Karim. Ikhwah sekalian, pembahasan kita di Maghrib ini akan dibagi pada tiga bagian penting. Tajuk kita akan terbagi pada tiga bagian utama. Yang pertama adalah fitrah cabaran atau ujian dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan cabaran itu? Kenapa manusia mesti dicabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau mesti mendapatkan ujian dalam kehidupan? Selanjutnya kita akan dapati jenis-jenis cabaran dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga di akhir kita akan temukan tentang khas cabaran di akhir zaman. Apa nubuat Rasulullah SAW tentang cabaran di akhir zaman, serta bagaimana solusi kita sebagai umat akhir zaman untuk bisa mengatasi cabaran-cabaran yang dimaksudkan. Kita mulai pembahasan kita insyaAllah bagian pertama tentang fitrah cabaran dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keterangan dalam Al-Quran bahwa cabaran, ujian itu adalah fitrah yang melekat pada setiap manusia bahkan sejak mula ia diciptakan. Bahkan ada ayat Quran khusus yang memberikan isyarat kepada kita bahwa setiap makhluk yang hidup maka kehidupannya akan bersanding dengan cabaran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 paling kiri sebelah atas di mushafnya. Walanabluwannakum bisyai, walanabluwannakum, dan pasti, terjemahkan dengan kalimat pasti karena di dalamnya ada lamut tauqid. Dalam ilmu nahwu, dalam gramatikal bahasa Arab, ada tiga huruf utama untuk menguatkan sebuah kalimat, dikenal dengan huruful tauqid. Satu bisa menggunakan lam, wal 'as innal insana la fi khusr. Dua bisa menggunakan qad, Quran surah ke-23 ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Tiga bisa menggunakan inna, innal insana la fi khusr, inna qad lam. Faedah tiga huruf ni
Di antaranya kata para ulama lughah adalah untuk menguatkan makna supaya kita tidak ragu dalam informasi yang disampaikan. Jadi kalau tuan dan puan ingin menyampaikan informasi, informasi itu diragukan oleh pendengarnya, maka dalam bahasa Arab tambahkan huruf qad, lam atau inna di awalnya. Saya cakap misal, Sultan nak datang ke masjid ini. Sayati Sultan ila hadhal jami'. Lalu kawan kita meragukannya, macam mana bisa datang malam ini? Lalu kita kuatkan dalam bahasa Arab, qad ya'ti atau la ya'ti sultan ila hadhal jami'. Jika dalam Al-Quran anda temukan ayat dibuka dengan lam, inna atau qad, maka kalimat itu kata para pakar tafsir mengandung informasi yang sangat penting, tak boleh kita meragukannya. Perhatikan baik-baik, ayat cabaran dalam Al-Quran dibuka dengan huruf lam. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, hei hambaku, kalian tak boleh ragu, yakinkan pada dirimu, walanabluwannakum bisyai. Selama kalian hidup, sepanjang kalian hidup, maka kehidupan itu akan bersanding dengan cabaran. Walanabluwannakum, berasal dari kata bala, berarti cabaran. Jadi mohon maaf, kaidah pertama yang mesti kita pegang, hidup bersanding dengan cabaran. Jadi setiap orang hidup pasti akan mendapatkan cabaran. Setiap orang hidup pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berkata saya tidak mau mendapatkan cabaran, itu artinya dia tidak mau hidup. Karena setiap kehidupan akan bersanding dengan cabaran. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapat cabaran? Boleh unjuk tangan. Alhamdulillah, berarti masih ingin hidup di sini ya. Tayyib. Mari kita teruskan. Perhatikan hadis sekalian. Karena ini melekat pada fitrah kehidupan manusia. Artinya setiap yang bernama manusia, apapun status hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, entah dia seorang nabi ataukah dia seorang rasul atau dia hanya manusia biasa bukan nabi bukan rasul, maka fitrah cabaran ini akan melekat pada dirinya. Mari kita lihat. Manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam alaihi salam. Apakah saat Adam ketika diangkat menjadi khalifah, Quran surah kedua ayat ke-30, ditetapkan sebagai nabi, bahkan diajarkan langsung pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mindaknya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surah kedua ayat 31. Ditempatkan di surga kemudian, Quran surah kedua ayat 35. Apakah saat dicipta tidak mendapat ujian? Kalla. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35. Paling kiri di pertengahan. Wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minal zalimin. Aku berikan pada engkau Adam dan istrimu cabaran, jangan dekati pohon ini. Jika kau dekati pohon ini, bahkan kau makan buahnya, engkau akan termasuk bagian dari orang-orang yang zalim. Seorang khalifah di bumi, Nabiullah, ditempatkan di surga masih mendapatkan cabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam dilukiskan dalam Al-Qur'an cabarannya luar biasa. Tidak hanya umatnya, bahkan istrinya cabaran bagi beliau. Putranya cabaran bagi beliau. Sampai turun satu surah mengisahkan cabaran bagi Nuh alaihi salam, Quran surah ke-71 itu. Ibrahim alaihi salam, gelarnya Khalilullah, dekat dengan Allah, Abul Anbiya, bapa para nabi. Apakah semua status ini kemudian tidak melekatkan cabaran dalam hidupnya? Kalla. Beliau dimaki oleh bapaknya. Quran surah 19 ayat ke-46. La illam tantahi la arjumannak wa dharni maliya. Kalau tak berhenti dakwahi saya, tak saya lempari kamu, tinggalkan saya sendiri. Beliau dibakar dengan api sampai Allah firmankan, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Beliau diusir dari kampungnya. Khalilullah, Abul Anbiya, masih mendapatkan cabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan putra Ismail alaihi salam, apakah tidak mendapat cabaran? Kalla. Baru terlahir sudah ditinggalkan oleh bapaknya Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Quran surah ke-4 ayat 14 ayat ke-37. Kemudian telah tiba masa dewasanya, mesti mendapatkan cabaran, disembelih oleh ayahandanya sendiri. Quran surah ke-37 ayat 102 sampai dengan ayat 109-nya. Bahkan kita teruskan sampai ke bawahnya, sampai Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan tuan dan puan lihat dalam Al-Quran
dari jalur kanan Ismail alaihissalam, jalur kiri Ishaq alaihissalam, sampai ke Nabi Ya'qub, sampai ke Yusuf. Sebelah kanannya ada Zakaria. Zakaria diuji di Quran, ditampilkan Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15-nya. Berbohong kepada Allah di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39-nya. Rintihannya bahkan disebutkan di Quran pada turunannya. Ada Maryam alaihissalam. Zakaria punya kerabat Imran, menikah dengan Hanna, melahirkan Maryam. Apa tidak diuji? Maryam diuji. Laki-laki, perempuan tidak lepas dari cabaran. Quran surah 19 dengan namanya Maryam. Dari ayat 26 sampai dengan ayat 33-nya. Sampai sisi kanannya pada Nabi Muhammad SAW. Kalau tuan dan puan urutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam, semua manusia mengalami cabaran sebagai fitrah kehidupannya. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'b, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Semua para nabi al-anbiya'i was-salihin, an-nabiyyin wasy-syuhada'i was-siddiqin, semua mengalami cabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan nabi, kita bukan rasul, belum ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mau mendapat cabaran dari Allah. Maka siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tayib. Jadi yang pertama, kita mesti pahami dulu dengan bahasa yang baik bahwa ketika Allah menurunkan cabaran bagi kita, itu artinya penanda kita normal fitrah kita sebagai manusia. Bagian pertama. Bisa dipahami insyaAllah. Tayyib. Bisa diulang nasab Nabi sampai ke Adam. Alhamdulillah. Tayyib. Dua. Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan cabaran dalam kehidupan kita? Ada dua yang disebutkan dalam Al-Quran. Tujuan diturunkannya cabaran atau ujian bagi setiap manusia. Satu, Allah firmankan misal di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ketiga. Bahkan setelah anda mengatakan saya beriman kepada Allah, seketika dengan kalimat saya beriman, turunlah cabaran kepada anda. Alif Lam Mim. Ayat pertama. أحسب الناس أن يقولوا آمنا أحسب الناس. Apakah manusia menduga? Awas, hati-hati. Hati-hati. Mudah mengatakan mereka beriman kepada Allah. أيتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apa mereka mudah berkata saya beriman kepada Allah, lantas ditinggalkan begitu saja tidak diberikan cabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Apa tujuan Allah memberikan cabaran dalam kehidupan kita? Simak ayat ketiganya. Walaqad fatanna alladhina walaqad fatanna Allahu alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamul kadhibin. Satu. Sungguh Allah telah menurunkan cabaran pada orang-orang sebelum kalian agar diketahui dengan turunnya cabaran itu. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Orang-orang yang memiliki nilai-nilai terbaik dalam amalannya, dan disebut kalimat Quran dengan kata صَدَقُوا, orang-orang yang jujur dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan pertama, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan cabaran pada kita, maka dengan cabaran itu, dengan ujian itu, Allah hendak menguji kita semua. Siapa di antara kita semua yang bisa meningkatkan amal soleh dengan hadirnya cabaran itu? Maka dikuatkanlah di Quran surah ke-67 dari ayat kedua sampai dengan ayat ketiganya. Perhatikan kalimat Allah Subhanahu wa taala setelah membuka dengan kalimat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan kalimatnya, huwallazi khalaqal mauta wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu.
Dialah Allah yang mencipta kehidupan. Dialah Allah yang mencipta bahkan kematian. Apa tujuan ujian kematian dan kehidupan itu? Tiada lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan didatangkannya kehidupan itu dan segala aktivitas kita saat hidup, juga dengan kematian yang menghadapi setiap manusia akan kembali kepada Allah. Perhatikan kalimat Qur'annya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan semua ketentuan Allah itu, Allah hendak menguji siapa di antara kita yang bisa meningkatkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf jika ada di antara kita mendapatkan satu ujian berupa musibah misalnya. Sakitkah itu? Ataukah ada kecelakaan menimpa? Atau ada kesenangan yang dirasakan bertambah harta? Bertambah jabatan atau kedudukan? Atau bahkan mohon maaf bertambah amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji setiap kita apakah dengan cabaran itu meningkat amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat sakit Anda bisa mengucapkan kalimat istighfar? Apakah saat berjaya Anda bisa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah saat diuji Anda bisa bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maaf, bagaimana Anda bisa diketahui meningkat amal salehnya jika tidak diberikan ujian kepada Anda? Bagaimana Allah bisa mendengar istighfar Anda kalau tidak diberikan ujian dalam hidup Anda? Bagaimana Allah bisa melihat syukur Anda kalau tidak diberikan ujian berupa harta kepada Anda seluruhnya? Jadi kalau ada seseorang diuji tidak meningkat amal salehnya, maka ada yang belum lulus dalam ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dua. Saya agak cepat. Allah memberikan ujian kepada kita. Cabaran-cabaran diturunkan dalam hidup kita. Ternyata Masya Allah, dengan cabaran itu Allah hendak menghantarkan kita ke surga terbaiknya. Karena mustahil, kata Al-Quran, seorang hamba bisa masuk ke dalam surga jika tidak diawali dengan cabaran-cabaran dalam kehidupannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, paling kanan sebelah bawah di mushafnya. Kita baca ayatnya, kemudian kita sandingkan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 dengan detailnya. Lalu kita lihat saat kita memasuki surga dan disebutkan dengan kalimat itu di Quran surah ke-13 ayat ke-24 ini. Perhatikan kalimat Qurannya surah ke-2 Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa والضران وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. Apa anda duga begitu mudah anda bisa masuk ke dalam surga? ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم. Sementara Allah belum uji, belum Allah cabari kalian seperti umat-umat lalu yang dijamin masuk surga mendapatkan ujian dan cabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, beliau ahli surga. Perhatikan Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, beliau ahli surga. Uthman bin Affan ahli surga. Umar bin Khattab ahli surga. Abu Bakar As-Siddiq ahli surga. Ridwanullahu alaihim jami'a. Apakah Bilal tidak dicabar? Bilal mendapatkan cabaran yang luar biasa. Apakah Umar tidak mendapatkan ujian? Umar diuji. Abdurrahman bin Auf diuji. Uthman diuji. Abu Bakar diuji. Ternyata semua orang yang ahli surga, kata Allah, mendapatkan cabaran dalam hidupnya untuk mengantarkan dia ke surga dengan cabaran itu. Hadirin, bukankah dengan cabaran itu ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita? Bukankah kita menambahkan pahala untuk mengantarkan dengan pahala itu ke surga? Perhatikan baik-baik. Ketika cabaran diturunkan dan seorang bersabar dengan cabaran itu, Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiril sabirin. Setiap yang hidup akan kami berikan ujian, cabaran dalam hidupnya berupa kekhawatiran, kelaparan, berkurangnya harta, ada yang sakit sampai dengan yang wafat, bahkan ada yang hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Apa tujuan dari semua itu? Wabashshiris sabirin. Kami turunkan berbagai cabaran itu
untuk menguji siapa yang mendapatkan kabar gembira saat ia bersabar dengan cabaran itu. Apa tujuan Allah mendapatkan sabar dari hamba yang dicabar itu? Perhatikan Quran surah ke-13 ayat ke-24. Saat Anda insya Allah memasuki surga, kemudian mengajak orang tua Anda, pasangan-pasangan Anda, anak-anak keturunan Anda, disambut oleh para malaikat di pintu surga, kalimat pertama yang mereka ucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat Pak Cik, selamat Mak Cik, selamat Tuan dan Puan, selamat untuk keluarga besar, silakan masuk surga, karena Anda telah bersabar ketika diberikan cabaran saat di dunia. Kalimat malaikat ketika menyambut Anda di surga, itu kalimat ucapan selamat karena Anda bisa bersabar menghadapi cabaran di muka bumi ini. Jadi ketika Allah menguji Anda lewat cabaran, itu sesungguhnya bukan ingin merendahkan Anda. Bukan ingin membuat Anda sulit dalam kehidupan. Sebaliknya, ketika Allah memberikan cabaran bagi kehidupan kita, sesungguhnya Allah sedang mempercepat jalan kita ke surga. Boleh unjuk tangan siapa yang mau masuk surga? Masya Allah. Inilah orang-orang yang mau dicabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Coba pilih dua ya. Satu. Tidak ada cabaran. Hidup Anda tanpa cabaran. Tapi tidak masuk surga. Yang kedua. Hidup penuh dengan cabaran. Dan bisa masuk surga. Tidak ada pilihan kedua. Dan tidak usah ngotot untuk memilihnya. Satu atau dua. Hidup tanpa cabaran. Tapi tidak masuk surga. Atau hidup penuh cabaran dan bisa masuk surga. Satu atau dua? Alhamdulillah. Karena itu sudah. Untuk apa kita mengeluh dalam kehidupan? Ketika Anda diberi sakit, maka boleh jadi dengan sakit itu bisa mengantarkan Anda ke surga. Ada seorang ulama, salih. Jika beliau ini tidak sakit dalam sepekan, maka beliau menangis terseduh-seduh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa hamba ini tak sakit dalam sepekan ini? Kawannya heran bertanya kepadanya, kenapa ya Syekh? Anda malah menginginkan sakit sementara orang menginginkan sehat. Kata alim ini, tidakkah engkau mendengar kalimat Nabi SAW bahwa pada satu penyakit itu ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ketika seorang sakit dia sering berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lisannya berzikir, amalannya meningkat, solatnya meningkat, lisannya bersabar. Hamba takut. Kalau sampai sepekan ini tidak ada sakit, hamba takut selama sepekan berbuat dosa dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ada ulama diberikan sakit, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep yang kedua, fitrah yang kedua, tujuan Allah menurunkan cabaran bagi kehidupan manusia, selain untuk membangkitkan amal soleh kita, juga untuk cepat memantarkan kita ke surga insyaAllah. Bisa dipahami sampai sini? Tiga. Kita ambil konsepnya dulu supaya kita memahami dengan baik insyaAllah. Bagaimana konsep kesabaran dalam Al-Quran dalam menghadapi cabaran sehingga ketika Allah turunkan cabaran kepada kita, kita bisa siap menghadapinya. Awas hati-hati, saya harus antarkan ini sebelum kita memulai bahasan cabaran di akhir zaman sehingga konsep ini, cara-cara kita menghadapi cabaran ini bisa kita ketahui dulu sehingga apapun jenis cabarannya mudah kita hadapi insyaAllah. Tayyib, satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Hati-hati, kebanyakan orang sulit mengatasi cabaran dalam hidupnya, bukan ia tidak mampu untuk mengatasinya, tapi dia tidak mempelajari bagaimana cara untuk mengatasinya. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Kalimat pertama yang Allah turunkan yang bersanding dengan cabaran yang Allah ujikan adalah kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya ulang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu. Rumus cabaran pertama yang Allah berikan pada setiap hamba, kata Allah, hendaklah setiap hamba meyakini dalam dirinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak mungkin menurunkan cabaran, menurunkan ujian pada setiap hamba kecuali ia sanggup untuk mengatasinya. Awak lihat baik-baik. Jadi, tidak ada hamba yang hidup di muka bumi
kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia punya kemampuan untuk menjalani ujian itu. Misal, mohon izin, ada seorang diuji dengan ujian A. Kita ambil contoh dalam Al-Quran. Kenapa yang dibakar itu mesti Nabi Ibrahim AS? Sedangkan yang sulit mendapatkan keturunan, mesti dicontohkan pada Nabi Zakaria AS. Ketika Allah titipkan ujian sulit keturunan pada Nabi Zakaria, yang dibakar Nabi Ibrahim AS, maaf, yang dilemparkan ke sungai oleh ibundanya Nabi Musa AS, maka kalimat Quran mengatakan, karena merekalah yang memang sanggup untuk menjalani ujian itu, sehingga tidak dititipkan pada nabi-nabi yang lainnya. Jadi ketika Tuhan mengalami ujian dalam kehidupan, misal, maaf, pada malam ini ada di antara kita yang punya cabaran luar biasa sulitnya. Ada yang ditimpa penyakit, ada yang kesulitan dalam pekerjaan, ada yang kesulitan di rumah tangganya. Maka hakikatnya kata Allah, saat saya turunkan cabaran itu kepada anda, maka hanya anda yang dipilih untuk mendapatinya, karena orang lain belum tentu sanggup menjalaninya. Jadi pertama, kita mesti yakin kalau anda mendapatkan ujian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Quran, yakinkan pada diri anda, memang ujian inilah yang sesuai bagi kehidupan saya, dan memang hanya saya yang dipilih oleh Allah untuk mengatasinya. Jadi kalau anda mendapatkan ujian sakit, saya tidak mendapatinya, itu menurut Allah memang anda yang mampu mengatasinya, saya tidak. Karena itu ujian itu tidak diberikan kepada saya, tapi diberikan kepada anda. Saya tidak mampu mengatasinya, anda yang bisa menjalaninya. Karena itu jangan sekali-kali anda katakan ketika diuji oleh Allah, misal, ya Allah, why me? Kenapa mesti awak ni yang diuji? Allah jawab, why not? Kenapa dia? Nah, memang kamu yang bisa menjalani cabaran itu. Di rumus pertama, ketika anda mendapati cabaran dalam kehidupan, maka yakinkan pada diri kita, alhamdulillah, Allah titipkan cabaran ini kepada saya, bukan kepada yang lain, karena Allah memandang saya mampu menjalaninya, yang lain belum tentu mengatasinya. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Dua. Allah sampaikan dalam Al-Quran, setiap cabaran yang diujikan pada manusia, sesulit apapun, itu selalu akan bersanding dengan solusi yang paling mudah. Saya ulang. Saya nak tuliskan sejenak ya, supaya kita pahami dengan baik urutan ayat-ayat Qur'annya. Nanti saya turunkan beberapa ayatnya untuk mudah kita pahami. Bismillah. Bismillah. Nampak tulisan insyaAllah? Belum ni, belum saya tuliskan. Bagaimana bisa nampak ni? Luar biasa. Anda belum dicabar, sudah mendapatkan cabaran luar biasa. Belum saya tulis, saya tulis dulu baru nampak ya. Luar biasa di Selangor ni, belum saya tulis sudah nampak. Satu. Ya. Allah tidak memberikan cabaran atau ujian pada kita kecuali kita mampu mengatasinya. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Dua. Allah tidak turunkan cabaran kepada kita kecuali setiap cabaran atau ujian ini seberat apapun, sesulit apapun, akan selalu bersanding dengan kemudahan semudah-mudahnya. Ada solusi yang termudah. Bahkan pada yang kedua ini, Allah langsung berjanji dalam Al-Quran dengan mengatakan, saya tidak ingin menyulitkan hidup hambaku, tapi saya selalu menginginkan kemudahan bagi hidup hambaku. Perhatikan di Quran surah kedua Al-Baqarah, janji pertama ini, ayat 185, di pertengahan ayatnya. Yuridullahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kalian hidup dengan mudah dan nyaman. Wa la yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan setiap kalian sulit menghadapi kehidupan. Jadi ketika Allah menurunkan cabaran pada kita pun, saking ingin hidup kita mudah dan tidak larut dalam kesulitan dengan cabaran itu, maka Allah turunkan rumus. Dalam setiap kesulitan yang kita alami, Allah sandingkan kemudahan untuk mengatasinya. Rumusnya sederhana, dibacakan bahkan oleh imam kita, inna ma'al asri yusra. Fa inna ma'al asri yusra.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asra. Allah menginginkan kemudahan, tidak kesulitan. Lalu diturunkan ayat, inna ma'al usri yusra. Setiap anda yang mengalami cabaran dan sulit di dalamnya, anda bersabar, anda berikhtiar, anda akan temukan kemudahan-kemudahan untuk mengatasinya. Jadi ingat baik-baik, kita yang punya teorinya, kita yang punya ayatnya, tapi yang praktikkan ayat ini adalah orang-orang Jepun, orang-orang Korea. Setiap mereka menghadapi tantangan, cabaran dalam hidup mereka, mereka akan katakan, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya mampu, ini mudah, ini mudah, ini mudah. Sila tuan dan puan lihat di kitab mana terdapat konsep kehidupan seperti ini. Tidak akan pernah anda temukan kecuali dalam Al-Quran. Tidak akan anda dapatkan motivasi terbaik menghadapi setiap tantangan kehidupan kecuali dalam Al-Quran. Ini poinnya. Satu, dua. Pelan-pelan. Tiga. Tidak pernah Allah turunkan cabaran, ujian dalam kehidupan, ingat baik-baik ini, kecuali akan sebanding dengan setiap masanya. Tidak pernah Allah turunkan ujian, cabaran dalam kehidupan, kecuali Allah turunkan atau Allah jelaskan dan sandingkan dengan setiap masanya. Senilai dengan masanya atau zamannya. Ujian zaman Nabi Musa beda dengan ujian zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian zaman Nabi Nuh beda dengan ujian di umatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan nanti bagian ketiga ini kita akan antarkan pada pembahasan tajuk utama kita, apa ujian yang sesuai dengan umat akhir zaman, bagaimana cara mengatasinya sesuai dengan konsep-konsep ini, dan itulah yang nanti insyaallah kita akan urai lepas penjelasan ini masuk pada tajuk yang paling utamanya, apa ujian pada umat akhir zaman. Sampai di sini dulu kita bisa pahami baik-baik. Saya coba simpulkan sejenak. Satu, tidak akan pernah manusia dicabar oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pertama untuk menunjukkan fitrah kehidupannya. Kedua, cabaran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat setiap amal soleh yang dikerjakan oleh hambanya. Juga yang ketiga, dengan amal soleh itu dan dengan cabaran itu akan cepat mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep selanjutnya, ingat ini baik-baik. Setiap anda mendapatkan cabaran ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka satu, tidak pernah Allah turunkan cabaran kecuali kita mampu mengatasinya. Satu. Dua, tidak pernah Allah turunkan cabaran pada setiap umat kecuali di balik cabaran itu ada solusi termudah untuk mengatasinya. Jadi anda mesti yakin, kalau ada ujian semacam ini, insya Allah bisa selesai. Ada masalah semacam ini, insya Allah bisa dilewati. Itu prinsip dalam Al-Quran. Dan ketiga, tidak pernah Allah turunkan ujian pada setiap zaman, masa atau generasi berganti, kecuali sesuai dengan keadaan zamannya atau keadaan masanya. Inilah bagian terakhir yang akan coba kita urai. Seperti apa ujian bagi umat akhir zaman, dan bagaimana tantangan kita bisa mengatasinya, khususnya di masa kita sekarang ini. Jadi ini baru mukaddimah, ya. Inilah tajuk utama kita yang kita mulai. Bismillah. Saya mohon izin nak pelankan sejenak uraiannya supaya mudah untuk dipahami insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba tuliskan dulu hadis-hadis dan ayatnya. Bagaimana nubuat Nabi SAW dalam hadis, juga keterangan-keterangan dalam ayat Al-Quran yang dikuatkan oleh hadis, seperti apa gambaran cabaran umat akhir zaman. Saya tuliskan sejenak, saya tanya dulu, apa boleh saya hapus ni? Alhamdulillah, ya. Kalau saya katakan saya hapus, biarlah saya hapus, ya. Alhamdulillah. Kalau saya katakan boleh dihapus, maka siapa saja boleh hapus, insyaAllah. Baik, satu. Saya mohon izin sejenak supaya kita bisa menyesuaikan dulu. Saya terbiasa menyampaikan kuliah dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam Sahih Muslim jilid pertama halaman 119 paling kiri sebelah atas di kitab ini. Maka dituliskan oleh Imam Muslim, babul isnad minaddin. Babul isnad minaddin, bab belajar, ya. Agama itu mesti berdasarkan sanad.
sanad itu sumber-sumber informasi yang bersandar langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu minad din, kata Imam Muslim, bagian terpenting dalam agama. Jadi kalau cara belajar kita salah, tidak bersumber dari keterangan Nabi, maka praktek amalan dari ibadah itu pun akan keliru dalam prakteknya. Saya nak beri contoh di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 744, ditemukan di hadis Muslim, nomor hadis 397. Ada seorang bernama Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila bima ma'na ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala al-masjid an-nabawi, lalu dia masuk ke masjid Nabi. Fasalla bi janbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiy fi nahiyatin ukhra min al-masjid, sedangkan Nabi di sisi yang lain di masjid. Jadi dia masuk, misal saja Nabi sebelah sana, sudut sana, dia salat sebelah sini. Saat dia tuntas lepas mengerjakan salat, thumma ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Lantas baginda Rasulullah SAW menjawab, perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikas salam wa rahmatullah, wa alaikas salam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Wa alaikas salam wa rahmatullah, silakan balik lagi salat karena Anda belum menunaikan salat. Padahal dia sudah salam kanan dan kirinya. Fa'ada salatahu thalath marat, maka dia mengulang salatnya sampai dengan 3 kali. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana, tapi Nabi tetap mengulang kalimat serupa, irji' salli fa innaka lam tusalli, kamu balik lagi salat karena kamu belum salat. Faqala ya Rasulullah ma uhsinu ghairah, maka dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik lagi daripada salatku tadi itu. Alimni, tolong ajarkan aku. Pertanyaan dia, bagaimana Nabi mengajarkan orang itu salat? Apa kaitan dengan awal hadis tadi? Dan kenapa dicantumkan dalam kitab Sahih Imam Muslim pada jilid yang pertama tadi? Kita lihat jawabannya setelah menunaikan salat isyak berjamaah, karena sudah tiba waktu salat bagi kita untuk saat ini. Kami mohon untuk mendahulukan salat dulu, karena fungsi masjid yang pertama disebutkan di Quran surah 9 ayat ke-18 adalah untuk menunaikan salat. Boleh jadi ada jamaah yang datang bukan untuk mengikuti kuliah, tapi untuk salat. Ketika melihat kita tidak menunaikan salat, maka dia mungkin bisa kembali dan tidak menunaikan salatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjutkan dalam tajuk utama kita, cabaran umat di akhir zaman. Telah tadi kita terangkan bahawa dalam mempelajari referensi keislaman, ibadah-ibadah kita hendaknya kita menyandarkan informasi itu pada keterangan yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Muslim membuat bab khusus dalam kitab sahihnya yang kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi dari 9 jilid yang pernah diterbitkan oleh Darul Hadith cetakan tahun 2004 berwarna biru dongker halaman 119 jilid yang pertama. Beliau berikan tajuk pada bab ini, babul isnadi minad-din. Babul isnad, bab belajar tentang ketentuan agama harus berdasarkan rentetan sanad, sambungan sanad, tersambung informasi pada Nabi. Itu bagian terpenting dalam agama kita. Tadi kami berikan contoh dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744, di hadis riwayat Muslim nomor hadis 397, bahawa seorang sahabat bernama Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi solat di masjid Nabi, di samping Nabi, tapi Nabi meminta untuk mengulangi solatnya sampai dengan 3 kali. Di akhir dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah ma uhsinu ghairah, ya Rasulullah, awak tak bisa lebih baik lagi solat daripada yang tadi. Alimni, tolong ajari saya bagaimana cara solat yang benar. Maka orang itu telah menunaikan solat, tapi tidak belajar dengan benar cara solatnya. Karena belajarnya tidak benar, maka ibadahnya pun dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diminta untuk diulangi. Maka diajarkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara solat yang benar. Nabi sabdakan, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu hendak menunaikan solat dengan sempurna, "asbighil wudu," kamu perbaiki dulu wudumu dengan sempurna. "Thumma istaqbil al-qiblah," lalu hadapkan dirimu ke kiblat. Kemudian Nabi contohkan memulai solat dari awal takbir sampai akhirnya. Maka dari situlah muncul di nomor hadis 651 dalam Sahih Al-Bukhari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usalli." Solatlah kalian persis seperti kalian pernah melihat aku. Sekarang persoalannya, zaman saat ini, umat akhir ini,
belum tentu bisa melihat Nabi SAW bahkan dalam mimpinya. Tidak sezaman dengan Nabi, mimpi pun tak mampu melihat Nabi. Bagaimana kemudian dia bisa belajar dari Nabi SAW? Maka dia mesti belajar pada generasi-generasi yang pernah belajar pada Nabi dan mengajarkan kembali pada umat setelahnya. Ada yang belajar dari Nabi di masa Nabi, melihat Nabi dan beriman pada Nabi sampai dia wafat, disebut dengan sahabat. Sahabat mengajar kembali disebut dengan tabi'in. Tabi'in mengajar kembali disebut dengan tabi'un tabi'in. Sampailah kepada kita. Urutan orang-orang ini yang tersambung pada Nabi disebut dengan sanad. Belajar kita lewat sanad ini disebut dengan isnad. Belajar isnad inilah yang kata Imam Muslim bisa mengantarkan kita pada pemahaman yang benar akan agama sekaligus pengamalannya. Untuk itulah kita dalam tajuk utama ini, kita keluarkan dulu sanadnya baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW supaya benar cara belajar kita sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Yang pertama, kita cuba tuliskan dulu bahawa cabaran bagi umat akhir zaman itu oleh Al-Quran dan hadis setidaknya dibagi pada dua bagian utama. Yang pertama, ada yang disebut dengan cabaran umum, general. Cabaran ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap manusia dalam setiap masa. Di sejak zaman Nabi Adam AS, manusia pertama, sampai dengan kiamat berakhir, manusia terakhir, maka cabaran ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap masa. Disebut dengan cabaran umum, general. Misal, kita ambil dalil utamanya Quran surah kedua ayat 155. Ya. Kita turunkan misal dari sini. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf, ada khauf, ada takut misal. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim pernah diuji dengan ini di Quran surah ke-51 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Wal ju', ada lapar. Ya, sulit mendapatkan makanan, pangan dan sebagainya. Seperti pernah diuji pada masa Nabi Yusuf AS. Atau bahkan kita dapati hingga kini. Ada yang sakit misalnya, saya turunkan yang paling cepat. Dulu, zaman Nabi dulu ada yang sakit. Nabi Ibrahim pernah sakit. Ada di Quran surah ke-26 ayat 80. Nabi Ayub pernah sakit. Ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Sampai sekarang pun kita pasti diuji dengan penyakit. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Cuba sila lihat. Nabi sakit. Rasul sakit. Orang soleh sakit. Anda bukan Nabi. Anda bukan Rasul. Soleh anda tidak seperti orang soleh dahulu. Anda tidak mau sakit. Siapa anda? Allah turunkan pula solusi ketika kita sakit. Bagaimana cara mengobatinya? Misal di Quran surah 17 ayat ke-82. Ahli Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam penyakit. Tayyib. Misal kita beri contoh lagi. Ada kesulitan dalam pekerjaan kita. Ya, anda punya persaingan dalam bisnis. Ada yang mau mencelakai. Ada yang ingin menyungkurkan. Ada yang ingin menyakiti anda. Dulu juga ada yang seperti itu. Bahkan ada yang ditenggelamkan sampai masuk ke dalam perut ikan paus. Apa dia mengeluh? Tidak. Dia berfikir ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Misal, ada di Quran, surah ke-21, ayat 87 sampai dengan 88. Ada ujian di rumah tangga, misal. Di rumah lah. Ya. Misal, Quran, surah ke-4, ayat 34. Bahkan ada ujiannya yang mohon maaf. Ya, belum dapat misalnya rezeki berupa anak keturunan. Ada. Ya, bukan hanya anda. Dulu pun ada. Ya, Quran misal surah ke-19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-11-nya. Bahkan ini tidak pernah mengeluh, bahkan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala lewat solatnya. Ya, Quran surah ke-3 ayat 38 sampai ayat 39-nya. Kenapa cabaran-cabaran ini ditampilkan dalam setiap masa lalu? Itu untuk memberi petunjuk pada umat di masa akhir zaman. Supaya kalau anda punya masalah yang serupa, rujuklah amalan-amalan umat masa lalu ini. Anda yang pernah sakit, misal sakit yang ringan-ringan, ayo cuba rujuk amalan Nabi Ibrahim AS di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Anda yang punya persoalan, misal, mohon maaf, ya sakitnya luar biasa parah. Sampai tabib, doktor mengatakan, tak ada ni penyakitnya, tak ada obatnya, tak ada solusinya. Mohon maaf, Nabi Ayub sampai difonis secara medis, tak mungkin ni ada obatnya, tak ada solusinya. Tapi kemudian dia bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dan diabadikan permohonan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Di ujung ayatnya Allah sampaikan wa dzikra lil abidin. Kalau ada hamba Allah yang lain punya masalah serupa, kemudian dia bermohon pada Allah dengan permohonan yang sama, maka aku pun akan kabulkan seperti aku mengabulkan kepada Ayub alaihissalam. Coba lihat misalnya Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam,
punya persoalan sampai ditenggelamkan ke ikan paus. Apakah mengeluh? Tidak. Dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan kisahnya di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Perhatikan ketika Allah mengabulkan doanya. Apa firman Allah dalam Quran? Ketika Nabi Yunus meminta selamatkan dari ikan paus, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba wa dhanna an lan naqdira alayhi. Perhatikan kalimatnya. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna. Kami kabulkan doanya, kami selamatkan ia. Perhatikan ujung ayatnya. Allah tidak cakap, tidak firmankan kami hanya selamatkan Yunus, tidak. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun akan selamatkan orang-orang beriman yang punya persoalan serupa. Apa persoalan serupanya? Ghamam. Ghamam. Ghamam itu mohon maaf. Wa najjainahu minal ghammi. Dia masuk ke perut ikan paus, tapi ketika Allah berikan kalimat selamat, selamatnya bukan dikeluarkan dari ikan paus, bukan. Allah sampaikan di Quran, kami keluarkan dia dari awan gelap, mendung yang menyelimuti. Padahal dia masuk ke perut ikan paus. Tapi ketika diselamatkan, bahasa Qur'annya bukan kami keluarkan dia dari perut ikan paus, bukan. Bahasa Qur'annya, kami keluarkan dia dari awan gelap yang menyelimuti. Saya nak tanya pada tuan dan puan di sini, kalau masuk perut ikan paus itu gelap tak? Pernah masuk dalamnya? Tidak. Tapi kita bayangkan gelap ya. Sulit kita bergerak kanan, kiri, depan, belakang. Sulitnya luar biasa. Perhatikan jawaban Al-Quran ketika menjawab kami selamatkan Yunus dari awan gelap yang menyelimuti. Itu bahasa kiasan majas. Dalam ilmu balaghah disebut dengan kinayah. Mengambil makna umum pada satu kejadian. Ya, dalam ilmu asbabun nuzul disebut dengan hukumnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kejadian ini jangan diserupakan dengan Yunus pada masuknya perut ikan paus. Bukan itu maksudnya. Maksudnya akan ada lagi di masa depan yang punya kesulitan seperti diliputi awan gelap yang mendung luar biasa. Seperti halnya Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus. Tuhan memang tak masuk dalam perut ikan paus, tapi anda punya masalah seperti dinaungi awan gelap. Maaf, siang, terik, matahari pun begitu bersinar. Tapi karena masalah anda pekat, seakan-akan tak nampaklah kehidupan di depan kita. Jalan jadi sempoyongan, tak bisa kita lihat. Itu yang disebut dengan najjainahu minal ghammi. Perhatikan ujung ayatnya. Jika ada orang punya masalah serupa dengan itu, baik di pekerjaan, di rumah tangga dia, dia mau berpikir seperti Yunus, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami akan selamatkan dia seperti kami selamatkan Yunus di masa lalu. Jadi kalau ada ujian di masa lalu ditampilkan dalam Al-Quran, bukan sekedar jadi kisah dongeng belaka yang kita simak ceritanya, bukan. Tapi itu petunjuk bagi kita di masa kini, kalau punya persoalan serupa, maka amalkan amalan-amalan umat di masa lalu. Paham sampai sini ya? Sekarang, lihat baik-baik, simak baik-baik, kita akan masuk pada tajuk utama kita. Supaya masanya tak terlampau panjang, insyaAllah. Kita sampai jam berapa nak ni? Masya Allah, jam 12 kan? Ya silap sampai jam 12, saya jam 10 pulang ya. Bismillah. Ayo, sekarang ini tajuk utama kita. Ini yang umum, ini solusi-solusinya. Saya baca cepat dari Al-Quran ya, yang umum ni sudah ada di Quran. Bahkan dari kita dalam masa lahiran, sampai kembali kepada Allah itu ada. Saya baca cepat, tapi tak usah ditulis ya. Tak usah dicatat, khawatirnya nanti tak bisa mengikuti. Ya. Simak saja, misal. Ujian bagi para ibu, ya. Para mak-mak ni saat sedang mengandung, ya, sedang hamil. Itu nanti ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, masa awal kelahiran sampai dengan menyusui 2 tahun, di Quran surah ke-2 ayat 233. Dari masa usia 2 tahun sampai menjelang baligh, pendidikannya ada 4 yang paling utama. Nanti ujiannya di Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat ke-19-nya. Dia semakin tinggi lagi, dia mulai mau mendapatkan pengetahuan yang formal, ada di Quran surah ke-9 ayat 122-nya. Bagaimana ilmunya bisa mendekatkan dia dengan Allah di Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Dia mulai tinggi lagi belajarnya, dia mulai bergaul dengan banyak orang, mungkin dia bisa terpengaruh. Laki-laki bisa bertemu perempuan, bagaimana bisa menjaga takwanya. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Ketika memutuskan dia untuk menikah, bagaimana cara lamaran, hantaran yang terbaiknya. Quran surah ke-4 ayat ke-4-nya. Terjadi pernikahan di Quran surah ke-30 ayat 21-nya. Membagi tugasnya dalam masa pernikahan di awal masa, Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Tugas untuk laki-lakinya ada di Quran surah ke-4 ayat 19-nya. Tugas mencari nafkahnya di Quran surah ke-2 ayat 168-nya. Kalau dia ingin cepat mendapatkan rezeki dari pencarian nafkah di Quran surah ke-2 ayat 172-nya. Kalau ingin lebih cepat lagi ada amalan di Quran surah ke-7 ayat 96-nya. Kemudian ibunya yang merawat dia, anaknya di rumah, jangan dikira mudah.
dan tidak bisa dibandingkan dengan para lelaki yang bekerja di luar. Kadang-kadang lebih sulit, kadang anak berkata ah, kadang susah diatur. Ada cabaran itu, ada solusinya di Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan ayat ke-27-nya. Kemudian saat ia pun maaf merasakan mulai sakit, lelah. Kalau sakit biasa di Quran surah ke-26 ayat ke-80-nya. Kalau sakitnya berat di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84-nya. Saat tuan dan puan bisa berhasil dalam pekerjaan, hartanya mulai banyak, bagaimana cabaran datang dan dihadapinya? Quran surah ke-14 ya, bisa ayat ke-7-nya. Kemudian anda ditimpa musibah, Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157-nya. Kenali musibahnya di Quran surah ke-2 ayat 214-nya. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142-nya. Sampai anda usia 40 tahun, tuan 40 tahun, puan 40 tahun, tapi mama bapa masih ada, bagaimana cara membalas jasanya? Sedangkan kita tidak mampu untuk membalasnya. Tapi ada amalan di Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Sampai anda di penghujung usia, sampai kembali ke masa pikunnya seperti yang masa bayinya, Quran surah ke-22 ayat yang ke-5-nya. Kemudian apakah anda berfikir akan abadi hidup di masa ini, di dunia? Kata Quran, tidak. Anda pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kembalinya? Akan datang namanya maut. Quran surah ke-3 ayat 185. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11-nya. Bagaimana dia membawa maut? Kalau tuan dan puan bisa beramal yang baik, yang soleh, maka akan dipanggil dalam keadaan yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai ayat 30-nya. Tapi kalau tuan dan puan banyak beramal salah, menjauh dari Allah, maka sedikit menegangkan. Kalau ingin coba, sila saja. Ya, itu ada di Quran surah ke-8 ayat ke-50. Meninggalnya sambil dipukul-pukul oleh malaikat. Dari situ kemudian kemana alam kita? Ya, akan masuk ke alam kubur. Ya Ustaz, bagaimana saya bisa belajar malam pertama di alam kubur? Saya sudah tahu malam pertama di alam dunia. Supaya saya bisa siap-siap saya menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin enak, buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai ayat 172. Itu nikmatnya alam kubur. Pelajari dari sekarang supaya saat bisa masuk ke dalamnya kita dapati kenikmatannya. Kalau ingin seperti Fir'aun, silakan ditampakkan neraka pagi dan petang. Quran surah ke-46, misalnya Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Lepas itu kemana kita? Akan terjadi kiamat. Bahkan satu surah, surah ke-75 dari ayat pertama sampai akhirnya. Lepas itu kemana kita? Anda kalau beramal soleh, bisa masuk surga. Ada yang tanpa hisab, Quran surah kedua ayat ke-25. Ada surga pertama bersama Rasulullah SAW, para nabi, orang soleh, syuhada, siddiqin, Quran surah ke-4 ayat 56. Ada tingkat kedua di taman surga, indah sekali bisa menatap Allah tanpa hisab, tanpa ada sekat. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Surganya disebut dengan taman surga. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23-nya. Surga nomor 3-nya ada surga selawat seluas langit dan bumi. Silakan tuan dan puan mau berlari dari awal sampai ujungnya. Masya Allah, itu di Quran surah ketiga, amalannya ayat 133 sampai 134-nya. Kalau tidak masuk ke situ, kemana masuknya? Kalau amalan anda kurang, salahnya banyak, bisa masuk neraka. Ada yang masuk neraka tanpa hisab? Ada. Bukan cuma masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka tanpa hisab. Quran surah 18, ayat 19 sampai dengan ayat 99 sampai ayat 101-nya. Paling kiri sebelah atas. Ada yang neraka paling ringan. Paling ringan, ditarik ubun-ubunnya, dimasukkan kemudian ke dalam api neraka seperti bikin teh tarik tuh. Ya, baik, masukkan, celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Ada teh celup namanya. Begitu dimasukkan, hancur semua kulit dan tubuhnya, diangkat lagi, tumbuh lagi supaya merasakan azab. Di Quran surah ke-4 ayat 56. Innal ladhina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Kami tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, ketika kami masukkan, hancur semua tubuh dan kulitnya. Baddalnahum juludan ghairaha, kami angkat lagi, liadzukul azab, supaya merasakan nikmatnya siksa neraka. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Quran surah 32 ayat ke-5. Artinya satu detiknya saja, satu masa, satu secondnya sama dengan 48 hari. Tak percaya mau coba? Sila. Ya. Baik, yang paling dahsyat itu neraka jahannam. Neraka jahannam untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Sebelum masuk sudah terasa nikmat nerakanya. Itu dimasukkan ke dalamnya untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Quran surah ke-4 ayat 140. Orang munafik bahkan ibadahnya sangat malas, zikirnya sedikit pada Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah ke-4 ayat ke-142. Yang tidak masuk neraka, belum masuk surga, ditempatkan di tengah-tengah bukit yang tinggi. Surga nampak, tak mau lihat neraka. Tapi dia mohon pada Allah, ya Allah pindahkan saya ke surga, pindahkan saya ke surga. Dia dipindahkan setelah selesai hisab berlangsung. Tempatnya disebut dengan A'raf, turun Quran surah ke-7, ayat ke-45 sampai dengan 49-nya. Semua ada di Quran. Apa yang tak ada di Quran? Ada semua. Nanti dirumuskan lewat hadis-hadis Nabi SAW, dihimpun oleh para ulama, dikumpulkan menjadi kitab hadis. Jadi kitab hadis itu bukan kitab koleksi yang kita baca saja, tidak. Kitab hadis itu pedoman hidup kita, di situ ada pelajaran untuk kehidupan kita. Setiap masa berganti tidak akan keluar dari petunjuk ini. Sila tuan dan puan cek. Saya mau tanya, nak tanya sebentar. Hadis, kitab hadis apa yang paling populer kita tahu?
Boleh unjuk siapa? Riyadus Salihin Imam An-Nawawi 1896 hadis. Itu bukan kitab hadis tapi mukhtaratul ahadis. Kalau saya cakap kitab hadis itu sumber hadis. Kalau Riyadus Salihin itu pilihan, kitab-kitab hadis pilihan. Di Imam An-Nawawi sebelumnya mengarang namanya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Dicetak dengan dua bagian, terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, itu warna merah marun, ada sekitar 194 halaman. Kedua Darul Nafais warnanya kuning, 195 halaman. Maka nanti diterjemahkan ke dalam bahasa yang Indonesia terbitan Darul Qawam 215 halaman. Setelah itu beliau menulis kemudian Al-Arba'in 42 hadis. Lepas itu menulis Riyadus Salihin 1896 hadis. Lepas itu menulis kitab Al-Majmu' dan Al-Musyarah Sahih Muslim dengan 9 kitabnya. Ya, siapa? Apa kitab hadis yang paling populer? Sahih Al-Bukhari. Tak ada kitab Sahih Al-Bukhari. Tak ada. Bukan Sahih Al-Bukhari. Ya, nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Ayo ulang. Supaya disingkat tu jadilah Sahih Al-Bukhari. Nama aslinya panjangnya bukan Sahih Al-Bukhari. Saya cakap nama panjangnya bukan saya ingin tunjukkan saya hafal, tidak. Saya ingin tunjukkan pada anda, kalau anda belajar kitab, jangan langsung pada isinya. Karena ulama itu ketika menuliskan judulnya, memberi petunjuk apa isi kitabnya. Apa faedah yang kita dapatkan dari situ. Kenapa diberi nama Al-Jami'? Kata Al-Bukhari, kitab saya ini Jami'. Banyak informasi yang luas, berisi 97 bab pembahasannya. Setiap babnya ada banyak-banyak petunjuk. Misal, mohon maaf, As-Sahihul Musnad, semua isinya sahih, bersambung pada Rasulullah SAW. Al-Mukhtasar isinya ringkas, tidak bertele-tele. Min umuri Rasulullah SAW, 97 ini berisi kegiatan Rasulullah SAW. Wa sunanihi wa iyamihi, sunnahnya dan kesehariannya selam 24 jam. Di sini ada kitab iman, 57 hadis. Ada kitab ilmu, ada kitab tijarah, buyu'ah. Ada semua. Jadi kalau anda pengusaha ini, pebisnis, kumpul anda semua pebisnis, keluarkan kitab buyu'ah, kitab berbisnis petunjuk dari Nabi. Ayatnya ada, hadisnya ada, praktekkan itu. Maka anda akan jadi pengusaha paling hebat di muka bumi. Buktinya sudah banyak. Sila cek. Ada kitabul ilmi, kitab pengetahuan. Anda yang sekolah-sekolah ini, belajar-belajar, keluarkan petunjuknya. Praktekkan. Maka anda akan menjadi ilmuwan terhebat di masanya. Dan ini sudah layak uji. Sudah banyak dipraktekkan. Ini yang saya mau maksudkan. Ya. Ini yang saya mau maksudkan. Bahwa ini ujian umum temukan dalam Al-Quran. Sekarang kita tidak perlu menghafal hadis lagi. Maksudnya mencari-cari sampai kita dapatkan setiap tempat. Sekarang sudah ada di kitabnya. Nah, sekarang kita keluarkan yang ujian khusus. Ya, sekarang yang khusus. Tayyib. Fokus baik-baik. Saya mulai dari hadis dulu. Karena masa kita terbatas, kita ambil 3 hadis saja insyaAllah. Ya. Cukuplah sampai subuh insyaAllah. Baik. Boleh ya? 1. Kita ambil pertama hadis riwayat Muslim. Banyakkan di Imam Muslim. Kalau anda punya kitabnya, sama dengan saya, terbitan Darul Hadis, warna merah marun, tahun 2004. Ini bisa dilihat di jilid yang pertama, halaman 111. Kalau beda cetakannya dengan kami, anda bisa samakan nomornya. Ya, nomor 6 sampai dengan nomor 8. Posisi di kitabnya sebelah kiri, paling atas sampai ke tengah. Ini satu. Penjelasan Nabi ini, kemudian, ini tafsiran dari ayat Quran, Quran surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 204 sampai dengan 207. Paling kiri sebelah atas sampai pertengahan. Cara mengatasi orang-orang ini, solusinya, ingat tadi, ada masalah, solusinya mudah. Tapi orang tak tahu solusi, akhirnya jadi susah, kan? Baik, bagaimana supaya mudah mengatasi ini? Quran surah ke-4 ayat 140. Orang yang ikut-ikutan dengan ini, nanti dijamin di ayat ini, sekaligus nanti ada spesial Quran surah ke-18 ayat 99 sampai dengan 101, paling kiri sebelah atas. Bahkan dia merasa baik, sebetulnya dia tersesat. Quran surah ke-18 ayat 103-nya sampai 104-nya. Hadis nomor 2. Kita turunkan lagi hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Dia hafal 500 ribu hadis.
Tidak hanya dengan sanadnya, dengan matannya. Jadi sanad, matan. Kalau sanad itu orangnya sampai ke Nabi, kalau matan isinya. Ya ini, Masya Allah Al-Fadhil ini, hafal 500 ribu hadis dengan sanad, dengan matan, dengan kualitasnya. Ini sahih, ini da'if, ini maudah, ini matruk, ini munkar. Sehingga kata Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalaulah pernah ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka inilah Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Sejak masa itu dikenallah kemudian dengan sebutan laqab Abu Daud. Dan ya, nanti kalau anda temukan Abu, biasanya bukan nama asli. Ya. Atau Al, ujungnya I, itu bukan nama asli. Seperti tadi Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari itu bukan nama asli. Ya, nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya datuk namanya Ibrahim, datuk buyutnya namanya Al-Mughirah, yang buyutnya namanya Al-Bardizwah. Tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada orang non-Arab, datanglah dia ke Arab, kemudian dia memperkenalkan diri, umumnya tidak menyebut nama dirinya. Tapi dia perkenalkan dengan nama daerahnya. Untuk menunjukkan bahwa, ini saya bukan dari sini, saya dari tempat fulan, saya datang ke sini dan saya Muslim. Di tempat saya, Islam sudah masuk ke tempat saya. Rumusnya tambah al di depannya, ujungnya tambah i. Ya, maka dia cakap Al-Bukhari. Bukhara asalnya dia tambahkan al, ujungnya i. Ana Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Dulu ada Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Ya, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, sini pun boleh, misal. Ya, sini apa daerah ini ya? Selangor. Ya, Masya Allah, Syekh Alam Selangor. Misal, ada Ustaz Murtado dari Syekh Alam Selangor. Boleh, saya Murtado Asyah Alami As-Selangori. Ya, sah itu ya. Ini Abu Daun, nomor hadis 4927. Ya, bisa pula ditemukan dalam kitabnya Al-Baihaqi, hadis riwayat Al-Baihaqi. Al-Baihaqi punya kitab namanya Sunan Asy-Syamin, nomor hadis ke-600. Nanti kita bacakan ini. Ini ambil contohnya kemudian penjelasan di Quran. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-14. Contohnya untuk masalah harta pada diri Qarun, Quran surah ke-28 ayat ke-76 sampai dengan ayat 77-nya. Kemudian untuk kekuasaan pada Fir'aun di Quran surah ke misal Toha 20 ayat 43 sampai dengan 44-nya. Cara mengatasinya di Quran surah ke misal kita ambil 3 Ali Imran ayat ke-26. Ya. Terakhir ketiga, kalau masih ada masa, kita kembalikan ke hadis riwayat Muslim. Ini mau dekat-dekat kiamat. Artinya kalau sudah tuan-puan temukan ini, kiamat semakin dekatlah ya. Ya, walaupun kita tidak tahu kapan masanya, ya. Baik, itu ada di nomor hadis yang ke-8. Nomor hadis yang ke-8. Kalau biasa belajar tadi, ya, An-Nawawi di Al-Arba'in hadis nomor kedua disebut dengan hadis Jibril. Di Al-Arba'in pada hadis nomor kedua. Nanti kita bacakan hadisnya. Tak, inilah beberapa gambaran sanad di tajuk utama kita. Saya nak bacakan hadisnya. Kita cuba mulai pelan-pelan bahasan kita insya-Allah. Masih ada masa ke? Masih ya? Bismillah. Satu. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 6 sampai dengan 8. Saya bacakan pertengahannya yang semakna dengannya iaitu pada nomor 7-nya. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حديث ini disampaikan melalui sahabat mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama aslinya Abdurrahman. Sebelum dia bernama Abdurrahman, namanya lagi Abdul Syams. Jadi mulanya dia beragama Majusi. Majusi namanya Abdul Syams. Kemudian dia tak puas dengan Majusi, dia masuk Kristen. Kristian, Nasrani dia. Dia semakin tak puas, makin bingung dia. Ya, bagaimana Tuhan bisa ada tiga? Dia bingung. Dia mendengar kemudian ada seorang mengaku Nabi di Madinah. Kemudian dia mendatanginya. Ya, 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat, yaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Saat itulah dia melihat Nabi, dia terpukau dengan akhlak Nabi, kejujuran Nabi dan karisma Nabi. Dia memutuskan masuk Islam, maka oleh Nabi diganti namanya kemudian dari Abdul Syams menjadi Abdurrahman. Abdurrahman. Saat masuk Islam itu, dia berhasrat banyak untuk belajar dari Nabi. Perhatikan kenapa saya buka dengan sanad. Saya ingin anda belajar bagaimana manhaj sahabah dalam melihat segala hal. Dia merasa, saya ini tertinggal masuk Islamnya. Orang sudah pada masuk Islam, sudah ada Abu Bakar,
sudah ada Umar, sudah ada Uthman. Saya terlambat nih, Nabi sudah tua. Sudah sepuh Nabi ini. Ya, bahkan 3 tahun sebelum wafat Nabi, saya tertinggal. Karena tertinggal, saya mesti menyusul sahabat yang sudah dulu masuk Islam. Mereka belajar menunggu di majlis Nabi, maka saya harus menunggu di depan rumah Nabi. Maka dia menyusul sahabat lainnya. Yang lain menunggu di majlis, beliau menunggu di depan rumah Nabi. Kemudian beliau melihat bagaimana Nabi keluar dari rumahnya. Bagaimana Nabi kemudian berjalan. Nabi menengok, Nabi bertutur, Nabi kemudian melakukan berbagai aktivitas. Sampailah kemudian, saking banyaknya melekat waktunya dengan Nabi, maka dia meriwayatkan hadis lebih banyak daripada sahabat yang lainnya. Itu keutamaan pertama. Jadi kita mesti menjadikan beliau sebagai teladan. Maaf ya, maaf. Kalau kita merasa kita ini jauh dari Allah, kemudian kita ingin berubah, maka cobalah Anda meluangkan waktu lebih banyak dari orang lain yang telah soleh sebelum kita. Anda tidak pernah dekat dengan masjid. Kerabat Anda sudah sering ke masjid. Kalau Anda ingin berubah, susul dia. Dia ke masjid misalnya saja. Ya, saat azan berkumandang. Anda sebelum azan sudah hadir di masjid. Dia misal baca Al-Quran hari ini 10 ayat. Anda bacalah 20 ayat. Jadi kalau Anda ingin berubah lebih baik, maka luangkan masa lebih banyak dibandingkan orang sebelum Anda. Itu keteladanan yang pertama. Yang kedua, sahabat Abdurrahman ini, setiap mendengar pelajaran Nabi, maka dia tidak menunggu masa lama untuk mengamalkannya. Dengar sekarang, saat itu pula diamalkan. Sampai Nabi katakan sebagai seorang Muslim, bima makna, Anda mesti baik dengan lingkungan, dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan. Jangan rusak tanaman, jangan cabut pepohonan, perlakukan hewan dengan baik. Lepas itu dia bertemu dengan seekor anak kucing di jalan. Kucing itu dibagi dua dalam bahasa Arab. Ada kucing rumahan yang jinak tu. Ya, namanya kitten. Kitten diserap oleh orang Inggris jadi kitty. Kitty sekarang ada Hello Kitty, ya. Dia bisa jadi bantal, bisa jadi spray dan sebagainya, ya. Itu kucing rumahan. Kitty, kucing jinak, ya. Banyaklah dalam bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Inggris, ya. Cat, kitten. Ada lagi misalnya sugar, dari sukar. Ada kahwa, ya. Coffee, coffee itu dari bahasa Arab, kahwa. Coffee. Tayyib. Kemudian, mohon maaf, ada yang kedua namanya kucing liar. Dia tak jinak, tak ada pemiliknya. Namanya Hurrah, pakai hak besar, Hurrah. Anaknya disebut dengan Hurairah. Maka di jalan tu dia berjumpa dengan anak kucing liar. Dia kehilangan induknya, dia mengeong-eong mencari induknya. Meong, 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 tak ditemukan. Nampak terlihatlah oleh sahabat Abdurrahman ini, dipraktikkanlah hadis Nabi. Dibawalah anak kucing liar itu, dirawat oleh beliau, disuapi dalam laparnya, diselimuti dalam dinginnya. Sampai kemanapun dia pergi, dibawa, dimasukkan dalam jubahnya. Satu kali berpapasan dengan Nabi SAW, keluarlah anak kucing kecil liar itu mengeong di hadapan Nabi SAW. Saat itulah Nabi bercakap, bersabda kepada beliau, Anta Abu Hurairah. Kamulah bapaknya anak kucing kecil ini, yaitu orang yang peduli pada anak kucing, sebagaimana bapak peduli kepada anaknya. Maka kalimat abun bapak itu melekat pada beliau. Dikenallah sampai sekarang dengan nama Abu Hurairah. Ummu Hurairah belum ada, Bu, ya. Ummu Hurairah belum ada, ya. Kalau puan mau coba sila, ya, pulang dari sini cari anak kucing kecil liar, ya. Alhamdulillah. Tayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Keteladanan keluar dari beliau, kalau Anda mendengar petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah itu baik buat kita, segera amalkan. Jangan tunda. Sahabat Nabi cepat mengamalkan. Anda bukan sahabat Nabi, kenapa menunda? Apa hadisnya? Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Rasulullah SAW pernah bersabda, bima makna saya kunu fi akhiri ummati. Di riwayat lain, saya kunu fi akhiri zamani. Akan nampak nanti di akhir-akhir zaman. Akan nampak nanti di akhir-akhir masa umatku. Dajjaluna kadzabun. Manusia-manusia para pendusta pengikut Dajjal. Jadi ingat baik-baik ini, ya. Dalam hadis itu ada dua jenis kalimat Dajjal. Jenis pertama disebut Masih Ad-Dajjal. Masih Ad-Dajjal. Kita berdoa dalam solat, dalam tahiyat yang terakhir kita ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih Ad-Dajjal. Kalau disebutkan kalimat Dajjal dengan Masih, itu maknanya makhluknya. Dajjalnya bermata satu, tanda dekat kiamat, dan dia iblis yang paling besar yang akan muncul di akhir masa. Tapi kalau disebutkan Dajjal tanpa kalimat Masih, maka itu sebagian dari sifat-sifatnya.
Apa di antaranya? Simak baik-baik. Kata Nabi, awak hati-hati. Dajjaluna kadzabun. Sifat-sifat dajjal, iaitu sering dia berdusta. Menipu dia. Dusta. Kadzab. Maaf. Ada kadzib. Ada kadzab. Itu berbeza. Ingat baik-baik ya. Ada kadzib, ada kadzab. Itu berbeza. Kalau kadzib, itu sekali berdusta. Sekali saja. Dan itu pun sudah salah. Ya. Saya pernah dusta, Ustaz. Sekali saja. Ada salah. Ya, dosa pula sama. Ya. Awas, kalau dia berkali-kali berdusta, maka berubah kalimatnya dari kadzib jadi sighah mubalaghah. Superlatif. Jadi kadzab. Kadzab. Kata Nabi, di akhir masa ini akan ada nanti orang yang punya sifat-sifat dajjal, yaitu terbiasa dia berdusta. Bukan sekali berdusta, tapi dusta itu jadi hobi buat dia. Hobi dusta. Kalau sekali enggak dusta, enggak nyaman hidup dia itu. Gatal lisannya untuk berdusta. Ah, tapi dustanya, ingat ini baik-baik. Dustanya ternyata dia bukan berdusta, tidak cakap dalam urusan dunia. Dia tidak berdusta dalam urusan niaga, bisnis. Tidak. Kalau dusta dalam urusan bisnis, zaman jahiliyah sudah ada. Karena itu turun ayat, ya maaf, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang dalam bisnisnya. Dulu sudah ada. Tapi kata Nabi, dusta ini bukan dusta seperti itu. Apa jenis dustanya? Yuhadithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan terbiasa berdusta, banyak bercakap tentang urusan-urusan agama kalian. Urusan-urusan din. Yang bisa membuat kita itu kaget, heran, bahkan jangankan Anda, kata Nabi, orang-orang dulu pun yang pernah hidup, kalau mendengar cakapnya dia, akan ikut kaget, heran dengan apa yang dia cakap. Hati-hati. Kata Nabi, di akhir-akhir masa nanti, ada orang berbicara tentang ad-din, bicara tentang agama, bicara tentang ibadah, tapi isinya dusta. Bahkan saking dustanya, dustanya itu begitu luar biasa, sampai jangankan orang di masa dia hidup, orang dulu pun, orang jahiliyah pun, kalau mendengar kalimat dia, bisa ikut kaget. Ikut heran. Aduh, kalimat ni. Yuk kita lihat misalnya. Misal. Satu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204. Paling kiri sebelah atas. Dia kalau bicara, dia kalau cakap, kata Quran sifatnya begini. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Anda akan dapati dari sementara orang yang hidup akan ada manusia-manusia yang kalau bercakap begitu menarik retorikanya. Kalimat-kalimatnya begitu cantik. Kadang-kadang dia mengambil ayat-ayat Allah, dia potong sesuai dengan keinginannya. Di pertama, kalau dia bicara, cakapnya begitu menarik. Retorikanya baguslah. Dia punya retorika yang cantik. Sehingga minat kita untuk mendengar cakapnya dia itu luar biasa. Menarik kalimat-kalimatnya. Dan hebatnya, kadang-kadang dia ambil ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, dia potong sesuai dengan keinginan seleranya. Dia menguasai ayat-ayat untuk menguatkan nafsunya. Perhatikan baik-baik. Allah firmankan, wa huwa aladul khisam. Alad ini yang paling bahaya, bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan setan. Setan disebut dengan adu, musuh, aduun mubin. Kalimat alad itu lebih dalam, lebih kasar, lebih bahaya dibandingkan dengan adu. Jadi kata Allah, kalau ada setan menggoda, yang ini lebih dahsyat godaannya. Siapa orang ini? Mari kita ambil contoh. Kata Nabi, dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang membuat kita merasa heran. Juga umat dulu merasa heran dan tidak pernah diucapkan pada umat masa-masa yang lalu. Pernah dengar kalimat ini? Mohon maaf. Semua agama itu sama. Menuju Tuhan yang sama. Cuma caranya aja beda-beda. Pernah dengar kalimat itu? Semua agama sama. Masya Allah. Sama semuanya. Yang Islam, yang Hindu, yang Kristian, yang Buddha, yang lain. Semua sama. Menuju Tuhan yang sama. Tuhannya sama, cuman cara menyembahnya beda-beda. Semuanya akan masuk surga, cuman caranya beda-beda. Seperti orang masuk masjid, tujuannya ke kiblat, cuman pintunya beda-beda. Ada pintu depan, pintu kanan, pintu samping, pintu belakang. Masya Allah, bagus dalam cakapnya. Retorikanya bagus.
Bahkan dia ambil potongan ayat Quran, dia potong ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-62, paling kiri sebelah atas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina, masyaallah sampai ujung ayat. Man amila salih, sepanjang mereka man amana wa amila salih, sepanjang mereka beriman beramal salih, maka fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka akan dijamin masuk surga, dijamin mereka tidak hidup dalam kegelisahan dan tidak ada ketakutan pada diri mereka. Dipotong ayatnya, hanya diambil awalnya saja, mereka cakap, ini Yahudi sama dengan Islam, Nasrani sama dengan Islam, Majusi sama dengan Islam. Mereka cakap, inilah pluralisme agama. Pluralisme agama. Semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama. Yuk kita lihat. Saya nak tanya pada tuan dan puan. Pernahkah mendengar kalimat ini pada masa jahiliyah? Sila cek. Saya nak bagi informasi. Ini rahasia di antara kita saja. Dulu di awal masa dakwah tu ada utusan dari orang-orang jahiliyah. Utusan orang-orang jahiliyah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datangi Nabi, dia cakap, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni memang beza." Tu, lihat kalimatnya. Kita ni memang beza. Dia tidak katakan kita sama. Kita ni memang beza. Tuhan kita tidak sama, cara ibadah kita berbeza. Tapi jangan sampailah perbezaan ini membuat kita kemudian berperang. Kita bergantian saja. Malam ni kami sembah Tuhan kamu, besok nanti kamu sembah Tuhan kami. Daripada kita bertengkar, berselisih, kemudian berperang, lebih baik kita bergantian saja. Kita ni memang beza. Sila cek ya. Jadi sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih mengakui perbezaan dalam keyakinan. Kita beza. Cuma jangan sampai perbezaan ini menjadikan kita bertengkar. Apa respon dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau terdiam, turun ayat satu surah sekaligus. Turun surah Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu kalimat halus sekali dari kata kafar. Kafar dalam bahasa Inggris diserap oleh orang Inggris dengan kafar, tertutup. Hei orang-orang yang masih menutup dirinya dari hidayah. Karena itu ketika dia dipanggil dengan kafir dia tidak marah. Karena itu bahasa sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah. Dia jawab, ya kami memang masih menutup diri. Kami belum mau masuk Islam. Belum mau masuk Islam. Karena itu ketika dipanggil kafir, dia tidak marah. Hei orang-orang kafir, ya kami memang kafir. Orang jahiliyah, orang fasih bahasa Arab, orang mengerti bahasa Arab, dipanggil kafir, dia tidak marah. Orang sekarang, dia tak mau, tak bisa bahasa Arab. Ya, coba cek, silah cek. Tak bisa bahasa Arab, dia bukan bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab, dipanggil kafir, marah dia. Ya kafir, ha, apa? Masya Allah. Jadi pentinglah kita belajar untuk memahamkan dengan baik. Turun surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, ujung ayatnya. Untukmu apa yang kamu yakini, untuk kami apa yang kami yakini. Ada perbezaan dalam keyakinan kita. Orang jahiliyah mengatakan kita beza. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, dia mengerti keyakinan kita tidak sama. Sepintar-pintar umat nanti zaman akhir itu, umat akhir masa, ada orang paling pintar, gelarnya tinggi, bahkan luar biasa. Ada yang LC, LC itu semacam lulusan dari Timur Tengah. Ya, lulus dari Madinah, lulus dari Mekah, lulus dari Libya, lulus dari Mesir Al-Azhar, lulus dari Tunis, ya gelarnya lisens, LC, Bachelor. Ada yang sampai Master, ada yang sampai misalnya PhD, Masya Allah. Orang jahiliyah tak punya gelar, masih paham kita beza. Orang sekarang pintar-pintar mengatakan semua agama sama. Kata Nabi kalau kalimat itu kedengaran orang jahiliyah, ikut kaget orang jahiliyah itu. Bisa heran mereka. Sila perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tiba di akhir masa nanti, orang-orang yang kalimatnya menarik, retorikanya cantik, gelarnya pintar-pintar, tapi membawa keyakinan, membawa cakap, membawa informasi yang membuat kita bisa keheranan. Ada orang itu sekarang? Ada. Adalah pahamnya. Ada yang namanya liberalisme. Mohon maaf, ada yang pertama tadi pluralisme, menjadikan semuanya seperti sama. Ada liberalisme. Liberalisme itu pengin bebas semua. Mohon maaf ya, sila buka di kitab suci manapun. Sejak kejadian masa Nabi Lut alaihi salam dengan dihancurkannya kaum Liwat yang Bani Sodom itu, dihancurkan dalam setiap kitab suci tertuliskan bahwa, maaf, lesbian, homoseksual itu dilarang. Bahkan Rusia saja yang mempraktikkan komunisme sekarang mengesahkan undang-undang di pemerintahan mereka yang melarang homoseksual, lesbian. Itu dilarang di Rusia. Sekarang coba lihat. Tiba-tiba ada orang di akhir masa
mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa. Kamu homo ya? Ya, itu fitrah kamu saat dilahirkan. Allah kuat ila bila. Fitrah kamu. Jangankan kita, orang dulu kalau dengar bisa ikutan kaget itu. Sila tuan dan puan lihat di Quran. Bukankah semua makhluk diciptakan berpasangan? Sila cek Quran surah Kam 51 ayat 49, paling kiri di pertengahan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Setiap makhluk selain Allah, kata Allah, saya ciptakan mereka berpasangan. Supaya manusia mengerti hanya Allah yang tak punya pasangan. Sila selain manusia, binatang itu punya pasangan. Binatang ada yang jantan, ada yang betina. Tumbuhan ada putih, ada benang sari. Ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan mohon maaf. Binatang saat diciptakan, dia dicipta dengan nafsu saja. Dia tak punya takwa. Jadi kalau binatang berbuat salah, janganlah celak binatang tu. Jangan caci binatang, karena binatang tu tak punya takwa, tak punya dia kecenderungan baik. Tuan-puan lihat kambing tak pakai baju, janganlah usil kemudian mengatakan, kok tampilnya tanpa busana? Ya memang dia tak punya takwa, dia punya nafsu. Tapi Masya Allah, sekalipun nafsunya ada, tapi insting mencari pasangannya begitu luar biasa. Silakan tuan-puan ikat kambing tu atau sapi dekat-dekat raya nanti di Idul Adha, ikat samping masjid, tiba waktu solat, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang syahwatnya, dia tak peduli. Karena dia tak punya takwa. Takwa itu 115 kali disebutkan dalam Al-Quran, di antara maknanya kecenderungan untuk ibadah. Kalimat takwa pertama di Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat lima. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa bentuk takwanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Di ketika tuan-puan salat, itu bukti dari takwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-puan infak itu bagian dari takwa. Kambing tidak salat. Ya, kambing tidak salat. Karena kenapa? Karena kambing tidak memiliki nilai takwa sekalipun dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Jadi, kalau kambing tak salat, wajar tak punya sifat takwa. Tapi sekalipun tak punya takwa, dia pandai mencari pasangannya. Sila cek, diikat samping masjid, azan berkumandang, datang hasratnya, kambing jantan akan memburu kambing betina. Saya nak tanya pada tuan dan puan, pernah adakah kambing homo di Selangor ni? Ada sapi yang lesbi? Tak ada. Tiap hewan pun tahu pasangannya. Karena itu tidak perlu menjadi muslim dalam tanda petik. Tidak perlu kemudian seseorang, misal, tidak harus kemudian dia menjadi muslim untuk memahami pasangannya. Saya cakap ini dalam tanda petik, kita mengajak orang masuk Islam. Tapi bukan hanya orang Islam, jadi manusia saja cukup. Jadi manusia saja cukup dengan akalnya untuk mencari pasangannya. Sila lihat. Allah ciptakan Adam dengan siapa? Dengan Hawa. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Allah tak ciptakan Adam dengan Adam. Tak, tapi Adam dengan Hawa. Dari dua ini muncul keturunan. Jadi cukup dengan sifat kita sebagai manusia, kita bisa mencari pasangan yang terbaik. Tiba-tiba ada umat di akhir masa mengatakan LGBT itu fitrah. Homoseksual itu fitrah. Lesbi itu fitrah. Ini kata Quran. Pemahaman semacam ini yang akan muncul di akhir masa, itu lebih berbahaya daripada godaan iblis. Bahaya. Kenapa? Ada orang digoda oleh iblis, dia musyrik. Ketika dia musyrik, dia punya kesempatan untuk bertobat sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Dia berpeluang mendapatkan hidayah. Tapi paham semacam ini, dia bisa menghambat orang lain mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada non-muslim datang bertanya, saya nak masuk Islam, bagaimana caranya? Dia cakap, untuk apa masuk Islam? Semua agama itu sama. Ketika seorang ingin mendapatkan hidayah, dia cegah dia mendapat hidayah. Semua agama sama, tak perlu masuk Islam. Kamu bisa menyembah Allah dengan cara kamu. Ya. Saya ingin bertobat pada Allah. Saya berbuat salah. Saya punya penyakit seperti ini. Tak perlu, itu fitrah kamu dalam kehidupan. Allah. Ini umat sangat berbahaya. Paham yang sangat berbahaya. Kata Nabi akan muncul di akhir masa. Bahkan Imam An-Nawawi menerangkan, memberikan keterangan, syarah dalam hadisnya, orang ini tiba-tiba akan muncul dan membuat keributan di masyarakat anda. Jadi kalau dia datang, pasti akan ada keributan. Kalau dia buat seminar, buat kuliah, buat misalnya tajuk tertentu, dia bicara di hadapan umat, umat itu pasti akan ribut. Karena itu Al-Quran turunkan solusi. Jika anda menemukan orang-orang semacam ini, pemahaman semacam ini, maka turunlah Quran surah yang keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf.
Saya bacakan cepat supaya saya bisa berhenti sejenak untuk masuk pada bagian kedua, kemudian kita tutup bagian ketiga dan kita bisa mengakhiri kuliah kita pada malam hari ini. Simak baik-baik. Jika anda menemukan paham semacam ini, Allah firmankan waqad nazzala alaikum fil kitab. Quran surah 4 ayat 140. Waqad nazzala alaikum fil kitab. Masih ingat di awal jumpa kita? Ada lam, ada qad, ada inna. Qad. Dan saya telah tetapkan hukum dalam Al-Quran. Kalian mesti yakin, tak boleh ragu, terapkan hukum ini dalam kehidupan. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika anda mendengar ada ayat-ayat Allah diingkari. Allah sampaikan Quran surah 3 ayat 19 paling kiri sebelah atas, innad-dina 'indallahil Islam. Hanya Islam agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang cakap, dia berkata saya muslim tapi saya meyakini semua agama sama. Dia bertentangan kalimatnya dengan kalimat Quran. Wa yustahza'u biha, atau dia mengolok-olok orang Islam. Dia buat lawakan-lawakan mengolok-olok orang Islam. Dia berbuat candaan-candaan, mencela orang Islam. Dia membuat satu pekerjaan-pekerjaan, misalnya mengecilkan ajaran Islam. Yustahza'u biha. Perhatikan baik-baik. Bagaimana respon kita? Fala taq'udu ma'ahum. Masya Allah. Kata Allah, tak perlu celak mereka. Jangan dibuli. Karena perbuatan mereka itu sudah tercela. Mencela yang sudah tercela, itu hanya buang-buang energi saja. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah tercela, Tuan tak usah celak, karena mencela yang sudah tercela, kata Quran, buang-buang energi. Fala taqudu, jangan sertai mereka. Qa'ada itu jangan dekat-dekat dengan mereka. Jadi kalau mereka bikin kuliah, kosongkan majlisnya. Mereka buat tulisan, jangan baca kitabnya. Tak usah beli bukunya. Mereka kemudian bikin, kuliah lewat radio, jangan dengarkan siarannya. Tinggalkan mereka, isolasi mereka, monopoli kehidupan mereka, jauhi mereka, kata Quran. Untuk apa? Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai mereka sadar ketika kita tinggalkan ada yang salah dalam hidup mereka. Jadi saking sayangnya Allah, cukup tinggalkan mereka, jangan buang-buang waktu. Jangan dicela, jangan diikuti, tinggalkan, kita isolasi mereka. Alhamdulillah saya dengar informasi di Malaysia ini, alhamdulillah paham-paham semacam itu sudah dipotong, diskat. Ya, bahkan ditolak oleh pemerintah. Ya, alhamdulillah. Ya, di sini tidak boleh masuk paham liberal, di sini tidak boleh masuk paham plural dan sebagainya. Bahkan ada ulama besar di Nusantara, namanya Khadratul Syekh Muhammad bin Hashim Al-Ash'ari, mendirikan Jami'ah Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau mengarang 19 kitab. Dari 19 kitab ini ada kitab yang kedua, namanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ya, tuan bisa buka di halaman ke-9 paling kiri sebelah atas sampai halaman ke-14 paling kanan sebelah atas. Beliau jabarkan ada beberapa aliran-aliran yang sesat yang dibawa ke Nusantara. Mulanya dari Jawa, dibawa menyebar sampai bahkan ke kisaran Malaysia, sampai ke Brunei, sampai ke Filipina Selatan, Thailand Selatan, menyebar di Nusantara. Aliran-aliran ini, yaitu termasuk yang dicabarkan oleh Rasulullah, yang dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa di antaranya? Ya, beliau cakapkan, ya, kata Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari, mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tiba nanti orang-orang yang gemar mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh beliau di halaman ke-10, paling kanan sebelah bawah, di paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 3. Wa minhum rafidhiyuna, ada orang aliran Rafidhah. Ya yasubbuna sayyidana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Pekerjaannya seringkali mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, akan tiba di akhir masa nanti orang-orang yang gemar mencela sahabat-sahabatku. Maka fala tunakihuhum, jangan menikah dengan golongan-golongan mereka. Fala tujalisuhum, jangan duduk dengan mereka. Awas, fala tusalli alaihim wa la tusalli bihim. Jangan salat bersama mereka, jangan jadikan mereka imam dalam kehidupan kalian. Saya mau tanya pada tuan dan puan, adakah orang yang mencela sahabat Nabi di masa kini? Ada. Nah, jika mendapati seperti itu, jauhi. Selesai, bahasa Nabi jauhi, tinggalkan, jauhi. Innakum idzam mithluhum. Kalau anda mencoba mengikuti mereka itu, ikut seminarnya, ikut kuliahnya, ikut ceramahnya, baca bukunya, innakum idzam mithluhum. Anda akan nanti nampak akan seperti mereka. Anda akan ikuti pemikiran mereka. Anda akan ikuti mazhab mereka. Kalau sudah seperti itu, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a.
maka akhirnya kami akan kumpulkan orang munafik ini dengan orang kafir di neraka jahannam seluruhnya. Dan dia masuk neraka duluan. Ingat, kata Quran yang masuk neraka jahannam duluan bukan orang kafir tapi orang munafik. Ini. Hati-hati dengan ini ya. Dua, saya agak cepat ya. Saya agak cepat dan di sini kita akan berakhir. Abu Daud yang ini nomor hadis 4927. Saya baca cepat, hadisnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf, ini yang akan sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Yushaku an tadaa alaikumul umam. Dalam riwayat lain, yushaku alaikumul umam an tadaa alaikum. Kita kembalikan, yushaku an tadaa alaikumul umam kama tadaa al-aklatu ala qasa'atiha. Di akhir masa nanti, hati-hati, akan nampak nanti umat-umat Islam tu diperebutkan oleh orang-orang non-Muslim kebaikan-kebaikan yang ada di tempat dia tinggal. Apa maksudnya? Maksudnya nanti di akhir masa akan tiba terbentuk negeri-negeri Muslim, banyak kebaikan-kebaikannya. Dia punya sumber air, dia punya mineral. Dalam buminya, perut buminya ada emas, ada tambang, ada perak, ya, ada uranium dan sebagainya. Banyak. Di setiap negeri-negeri Muslim akan didapati kebaikan-kebaikan, kata Nabi. Cuma sayang, mereka tidak punya daya, tidak berdaya mengelola itu, karena mereka diperebutkan sumber daya kebaikannya itu oleh orang-orang di luarnya. Kama tadaa al-aklatu ala qasa'atiha, seperti orang-orang yang lapar mendapatkan makanan. Jadi kalau saya punya bejana ini, mohon maaf ya, saya punya bejana seperti ini misal, di sini ada makanan. Ini banyak orang lapar. Kalau tabiat orang lapar itu mendapatkan makanan, bagaimana responnya? Berebut ya. Satu ingin ngambil, satu ingin ngambil, satu ingin ngambil. Nah kata Nabi, akan didapati di akhir masa, akhir masa nanti, negeri-negeri Islam itu banyak kebaikan-kebaikan seperti makanan ini, tapi diperebutkan oleh orang-orang di luar Islam. Seperti tak ada dayanya orang Islam. Diambil sini, ambil sini, ambil sini. Punya minyak, minyak diambil. Punya emas, emas diambil. Punya tambang, tambang diambil. Punya tembaga, tembaga diambil. Punya air, air diambil. Punya gas, gas diambil. Allahu Akbar. Adakah yang seperti itu sekarang? Ada. Sila cek. Coba kita buka wawasan kita, lihat ujung dunia. Kita temukan. Ada yang punya minyak, minyak diambil. Siapa yang ambil? Silakan cek. Kalau Nabi cakap sesuatu, tak mungkin ada dusta di dalamnya. Punya tambang, tambang diambil. Siapa yang ambil? Sila cek. Punya gas, gas diambil. Siapa yang ambil? Sila cek. Jadi hampir semua nilai-nilai kebaikan itu diambil, diperebutkan. Dan mereka berebut. Sesama mereka pun berebut mendapatkan itu. Sila cek. Negara ini ingin ambil. Orang ini ingin ambil. Ini yang ingin ambil. Semua berebut mendapatkan kebaikan dari negeri-negeri Muslim. Kulna, kami bertanya pada saya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah SAW. Amin killatim bina yawma idhin. Riwayat lain, hal nahnu biqalilin yawma idhin. Apakah jumlah kami ini sedikit saja pada masa itu? Sehingga tak mampu mempertahankan kebaikan itu. Tak mampu melawan mereka-mereka yang ingin mengambil kebaikan kami itu. Apakah kami ini sedikit sehingga tak ada daya dari kami? Apa jawab Nabi? Perhatikan sabda Nabi. Bal antum yawma idin kathir. Bahkan jumlah kalian itu pada masa itu sangat banyaklah. Banyak. Bukan sedikit saja, banyak jumlah kalian. Tapi maaf. Walakinnakum guthaun ka guthais sayl. Tapi kalian itu terpecah seperti buih-buih di lautan. Datang ombak besar menghantam karang. Tuan-puan lihat, begitu menghantam karang, bukankah pecah tu ombaknya? Ya? Ada buih-buihnya. Nah kata Nabi, kalian itu seperti itu. Di masa nanti itu, masa depan, akhir masa, banyak umat Islamnya, jumlahnya banyak, tapi terpecah-pecah seperti buih di lautan. Walakinnakum guthaun ka guthais sayl. Tunza'ul mahabbatu min kulubi aduwikum, wa yuja'alu fi kulubikumul wahn. Sehingga ketika kalian terpecah-pecah itu, tak punya daya, tak punya kekuatan, bahkan maaf, musuh-musuh kalian melihat tak ada kehormatan dalam diri kalian. Dipandang kecil. Aqsa diambil oleh mereka. Bayi-bayi dibunuhi. Ini ditutup. Ah, cuba paling keluar aja. Keluar, keluar, keluar mengatakan kami protes, kami protes. Kami. Setelah itu selesai. Silah cek. Tak nampak kekuatan itu. Tak jelas dayanya. Paling-paling cuma muncul, 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 selesai. Allahu Akbar. Dihilangkan sifat karisma dari musuh-musuh Islam,
Orang-orang ingin mengambil kebaikan orang Islam, dihilangkan karismanya, dihilangkan rasa hormatnya terhadap orang Islam. Apa pasal? Apa penyebabnya? Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Karena umat Islam pada masa itu sekalipun banyak, tapi dia punya penyakit wahn. Ini penyebabnya. Saya nak tanya dulu sebentar pada tuan dan puan. Masa sekarang adakah jumlah umat Islam tu banyak atau sikit? Banyak. Yang banyak ni kuat atau tidak? Tak. Sila. Terpecah atau bersatu? Terpecah. Nah, kalau nampak seperti ini keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan jawaban kepada kita. Cabaran ni nampak di akhir masa karena satu penyebab. Satu saja penyebab. Dan penyebab inilah yang kita mesti berikan solusinya malam ni. Kita inspirasikan pada dunia. Kita tersambung live sekarang lewat Akhirat TV. Kita berikan pesan pada dunia. Kita mesti berubah sekarang. Kita mesti bangkit. Kita mesti bersatu. Bagaimana caranya? Pelajari sebab kalimat Nabi ini. Kemudian kita selesaikan itu semua. Jauhi semua itu. Kemudian kita satukan umat Islam supaya menampakkan nilai-nilai kebaikannya di masa depan ini. Apa itu? Wahnun. Wahn. Kulna, kami bertanya pada Rasulullah. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa itu wahn? Apa maknanya wahan ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu hubbud dunya, kecintaan yang terlampau sangat pada dunia. Kecintaan yang terlampau sangat pada dunia. Dunia di hadapan matanya, dunia jadi tujuannya, dunia yang ingin diraihnya. Karena dia kecil orientasi akhiratnya, besar orientasi dunianya, itu yang menyebabkan dia kemudian terpecah-pecah dalam kehidupan. Mudah diadu domba, mudah kemudian dipecah, mudah tidak disatukan. Apa penyebabnya? Hubbud dunya, cinta yang berlebih pada dunia. Sekarang saya masuk pada bagian akhir dari kuliah kita. Simak baik-baik ini. Kalau anda ingin menghilangkan sifat wahan dalam diri kita, sekarang mari kita simak beberapa contoh dalam Al-Quran. Satu, dunia saat disandingkan dengan kalimat hubbun. Ingat baik-baik ya. Kita ini hidup di mana sekarang? Dunia. Ya, kalau kita hidup dunia, kita mesti punya kelengkapannya. Tak salah kalau kita mendapatkan dunia, tak salah. Yang salah itu ada sifat hubbud dunia. Nah, kalimat hubbud dunia ketika diterangkan di Quran ada beberapa jenisnya. Contoh Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-14, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Zuyyina linnasi. Semua manusia akan memiliki syahwat, kecenderungan. Nampak perhiasan dalam dirinya, punya kecenderungan untuk mencintai sesuatu. Dan diungkapkan dengan kalimat nas. Ingat baik-baik, kita di dalam Quran manusia disebut dengan 5 nama. Satu bashar, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Dan ini nama pertama bagi manusia. Saat manusia pertama dicipta, itu disebut dengan bashar. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Bashar. Bashar itu makhluk yang menggabungkan antara takwa dengan nafsu. Kedua, ins. Disandingkan setiap ins dengan jin. Pasangan ini disebutkan 18 kali di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebut ins untuk menunjukkan kepatuhannya dalam nilai ibadah kepada Allah. Tiga, insan. Insan ini disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeza, di 43 surah yang tidak sama. Kalau disebutkan insan, bahkan ada satu surah, surah ke-76 Al-Insan, itu yang dimaksud totalitas kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita. Empat, kita disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, di 7 ayat berbeda. 7 kali. Quran surah 7, misal ayat ke-31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau disebutkan Bani Adam, itu artinya menjelaskan asal mula kita dari datuk kita Nabi Adam AS. Yang 5, An-Nas. Nas. Surah paling favorit, surah terakhir. Kul a'udhu bi Rabbin Nas. Disebutkan An-Nas 241 kali dalam Al-Quran. Jika disebutkan An-Nas, itu artinya menyebut seluruh manusia tanpa kecuali. Sifat sosialnya, komunalnya, semua. Sekarang perhatikan bahasa Quran. Mohon maaf ya, saya cakap seperti ini bukan ingin menunjukkan ini begini, bukan. Saat anda baca Al-Quran, anda sering jumpa terjemahnya sama semua. Ins dengan insan diterjemahkan manusia. Kalau semua terjemahnya sama, kenapa kalimatnya mesti berbeza?
Nas, jika disebutkan nas, artinya semua tanpa kecuali. Zuyyina linnas, semua manusia tanpa kecuali. Punya perhiasan. Hubbus syahawat, dalam dirinya tuh ada cinta, syahwat yang luar biasa. Pada apa? Minan nisa, wal banin, wal qanatiril muqantara. Singkatnya pertama, materi dunia, harta. Harta benda. Ah ini. Jadi kalau disebutkan dunia pertama dalam Quran, itu artinya harta. Ingat ya? Apa tu? Harta. Harta. Amwal. Malun. Harta. Fokus. Kata Nabi, akan ada umat di akhir masa banyak terpecah belah, bukan karena tidak banyak jumlahnya, tapi mereka itu berlomba-lomba untuk loba terhadap harta. Yang dicari itu harta, harta, harta saja. Rumah ingin luas, mobil ingin banyak, kendaraan ingin banyak, kereta ingin banyak, sepeda ingin banyak, macam-macam. Harta yang diburu. Karena terlalu loba terhadap harta, lupa dengan urusan akhiratnya. Dipecah untuk mendapatkan harta itu. Maaf, diberikanlah contoh di Quran, kalau anda punya sifat terlampau loba pada harta, maka anda mesti sering baca Quran surah ke-28 ayat 76-77. Ini dia. Allah langsung turunkan contoh manusia paling kaya semuka bumi. Dia diberikan harta yang sangat banyak, melimpah. Tapi yang paling menarik, kemudian diturunkan keterangan dalam Al-Quran bagaimana cara mengelola harta itu. Supaya tidak terjebak permainan hidup kita dengan banyak kemudian syahwat kita ditujukan pada harta. Baik. Kita buka langsung Quran surah ke-28 ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguh Qarun itu hidup di zaman Musa. Allah beri contoh manusia yang dititipkan harta begitu melimpah namanya Qarun. Ada yang kenal Qarun di sini? Ah tidak, alhamdulillah ya. Wah, kalau kenal bisa repot kita ni. Ya, siapa dia ni? Ah, lihat sini. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguh Qarun itu kami perkenalkan termasuk umatnya Musa. Jadi umat Nabi Musa ini ada manusia namanya Qarun. Siapa dia? Teruskan dulu ayatnya. Fabagha alaihim. Dia itu sombongnya luar biasa. Ujub dia. Nah, kalau ada bagha, ingat ya, saya berikan satu ilmu sebentar. Sejap saja. Kalau ada bagha, itu artinya sombong dengan harta benda. Kalau sombong dengan kedudukan disebut dengan togha namanya. Kerana itu Fir'aun ketika sombong dengan kedudukan disebut togha. Quran surah ke-20 ayat 43. Ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai sombong, menyimpang. Tagha dengan kedudukan, bagha dengan harta. Alhamdulillah. Kenapa Qarun ni bisa sombong dengan harta? Yo, coba lihat bagaimana banyak hartanya tu. Wa inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah. Sungguh kami titipkan harta benda kepada dia yang kunci-kunci brankasnya saja. Gudang-gudang hartanya itu tak sanggup dipikul oleh bodyguard yang ada di belakangnya. Ini informasi saja tuan-puan ya. Kalau Qarun kemana-mana, dia ada bodyguard di belakangnya. Bodyguard ini bukan ngawal dia, tapi tugasnya hanya bawa kunci gudang hartanya saja begini. Itu pun masih tak sanggup dia bawa begini. Di setiap Qarun lewat kemanapun, dia akan cakap, nih saya nih, manusia paling kaya nih. Kalau mau ambil harta saya, ambil saja. Bodyguard saya aja tak mampu angkut tuh kunci-kunci gudangnya. Qarun. Kaya, sombong. Bahkan sampai sekarang, hartanya masih dicari. Tuan mau ke mana? Saya mau ke Samudra Hindia. Mau apa ke sana? Mau mencari harta Qarun. Hartanya Qarun masih dia cari sampai sekarang. Kayanya luar biasa. Dia kaya dan dia sombong. Jadi kalau ada misal, maaf ya, orang masa sekarang dia kaya dan dia sombong, itu orang terlambat dia. Dia terlambat dan dia terlalu. Kenapa? Karena kekayaannya tidak sekaya Qarun. Dia ingin ikutan sombong. Dan dia terlambat, dia kepagian, kesiangan, kemalaman, kesorean. Ya, ingat baik-baik, ketika Qarun kemudian sombong dengan hartanya, loba dengan urusan dunianya, maka turunlah kemudian ayat Quran untuk meluruskannya. Ayat inilah yang harus kita gunakan untuk mengarahkan harta benda kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka ayat ke-77-nya. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini manhajnya. Perhatikan baik-baik. Hei kalian, jika ada yang saya titipkan harta benda dunia kepada kalian, kata Allah,
hakikatnya harta benda itu bukan untuk kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kita persaingkan dengan tetangga-tetangga kita. Kita tampilkan kemudian dengan sifat riya kita, bukan. Kata Allah, saya titipkan itu supaya kalian bisa mencari surga kalian dengan harta itu. Ingat baik-baik dia. Ada 4 titipan dari Allah. Anda mesti pandai-pandai melihat apa titipan yang Allah titipkan kepada anda. Ada tenaga, kekuatan, power. Dia harta tak nak. Tak punya dia harta. Kedudukan dia tak punya. Pengetahuan dia tak punya. Dia cuma punya harta. Dia punya cuma punya tenaga, power. Maka saat anda memiliki tenaga itu, maka tenaga itu adalah tenaga yang Allah titipkan pada anda untuk mendapatkan surga anda. Contoh Bilal bin Rabah. Dia nak punya harta. Dia nak punya kedudukan. Allah titipkan tenaga kepadanya, dia gunakan tenaga itu untuk menggali surganya. Dia ambil surga dengan tenaganya. Siapa dia? Dialah muadzin Rasulullah SAW. Dengan tenaganya dia adzan, Allahu Akbar dengan suaranya. Dengan tenaganya dia membela Nabi. Dengan tenaga mengantarkan dia ke surga. Kata Nabi, Bilal ahli surga. Saya dengar suaramu di surga. Allah. 2. Maaf. Pengetahuan. Knowledge. Allah berikan seorang pengetahuan, yang dengan ilmu itu dia bisa meraih surga. Bahkan di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, disebutlah dia pewaris para Nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Para cendekia itu para ulama yang punya pengetahuan, pewaris para Nabi. Dengan ilmu itu dia diminta mengajar pada umat, dengan ilmu itu dia bisa mengantarkan dia ke surga. 3, kedudukan. Ini bagian juga urusan dunia. Allah titipkan pada seseorang jabatan, kedudukan, maaf, bukan untuk dibanggakanlah, bukan. Keliru kalau anda punya kedudukan dibanggakan, itu salah. Anda kenal Fir'aun? Di mana anda kenal Fir'aun? Fir'aun itu kedudukannya tinggi, sezaman dengan Qarun. Maaf ya, maaf. Dia punya pasukan. Dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saking tingginya merasa kedudukan dia. Allahu Akbar. Dia sombong, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turun ayat di Quran surah ketiga, Ali Imran ayat ke-26. Perhatikan baik-baik. Qulillahumma, paling kanan sebelah atas. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Hey, aku yang punya jabatan itu, aku yang punya kedudukan itu, aku yang punya segalanya, aku titipkan kepadamu supaya engkau dengan itu mencari surga. Nanti aku akan tukar. Sekarang kamu berada di atas, esok lusa aku pergantikan pada orang lain. Nah, kalau anda punya titipan kedudukan jabatan ini, gunakan untuk mencari surga anda. Anda diamanahi jadi kepala distrik. Misal kepala negeri ini, Selangor. Kepala negeri, Selangor. Masya Allah. Itu kedudukan itu yang mengantarkan anda ke surga. Buat polis kebijakan-kebijakan terbaik. Misal, ajak orang supaya ramai dia ke masjid. Tulis surat untuk bangun masjid. Tulis surat untuk salat berjamaah. Anda tak usah pikirkan berapa orang yang banyak ke masjid. Yang penting kedudukan anda membuat kebijakan yang terbaik untuk umat. Saat anda dipergantikan dengan orang lain, maka tibalah kemudian kedudukan itu akan menentukan apakah anda bisa mengantarkan anda ke surga atau tidak. Nah, ini harta. Maaf ya. Saat Allah titipkan harta pada anda, mungkin Allah itu sangat mengetahui bahwa anda itu sulit untuk puasa. Seperti orang yang tak punya harta. Senin, Kamis dia puasa. Ayyamul Bid dia puasa. Orang lain yang tak punya harta semacam anda, dia bangun tiap malam untuk tahajud. Anda tenaga itu tak punya. Tahajud pun jarang. Puasa pun jarang. Masya Allah, Allah titipkan pada anda harta benda. Turun ayat. Wabtighi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dengan harta itu kesempatan meraih surga anda di akhirat. Maka turunlah kalimat zakat. Quran surah ke-9 ayat 103. Keluarkan pada 8 golongan. Quran surah 9 ayat ke-60. Turun ajakan infak. Quran misalnya surah ke-2 ayat 261 sampai 263. Keluarkan pada 5 golongan. Quran surah ke-2 ayat 215. Jadi ketika Allah titipkan harta benda, di negeri ini ada tambangnya, ada mineralnya, ada emasnya, ada macam-macamnya. Itu bukan untuk kita perebutkan dan bersaing dengan yang lain. Dalam arti yang tidak baik. Gara-gara pekerjaan, kenapa anda bisa memutus silaturahim? Gara-gara masalah emas saja, mohon maaf, anda bisa berkelahi dengan yang lain. Gara-gara urusan tambang saja, anda bisa menzalimi kawan anda yang lain. Itulah yang disebut dengan hubbud dunya. Sila tengok. Saat Islam itu berjaya di Eropa, di Spanyol. Kenapa kemudian Muslim bisa runtuh, hancur tahun 1492 sehingga terjadi perjanjian Tordesillas yang dibuat oleh Paus Alexander yang ke-6? Kenapa? Penyebabnya bukan karena orang Islam itu, mohon maaf, kurang berjaya, kurang hebat, tidak. Penyebabnya karena mereka loba dengan urusan dunia. Saling berlomba mendapatkan kedudukan. Saling berebut harta benda satu dengan yang lainnya. Akhirnya bersatulah Isabella dengan
Raja Ferdinand menyatu keduanya, melihat kelemahan umat Islam, dipecah belah, diadu satu dengan yang lainnya. Beradu mereka semua, paman bunuh keponakannya, anak bunuh bapaknya, mengganti mendapatkan kedudukannya. Sehingga ketika mereka saling bunuh, saling ambil, saling celak, saling bertengkar, datanglah Isabella dengan Ferdinand mengambil kekuasaan itu, runtuh kerajaan Islam kemudian di Spanyol. Lihat apa yang terjadi di Baghdad. Lihat apa yang terjadi di belahan dunia. Ingat, jadi cabaran yang kedua ini di akhir masa, jika Anda punya titipan urusan-urusan dunia, apakah harta benda, apakah kedudukan, maka pesan Al-Quran, gunakanlah semua itu untuk mencari surga Anda. Itu enggak akan dibawa. Dunia nak dibawa. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tak dibawa. Sila cek ya, tadi ada handphone yang bagus-bagus tuh. Apakah kalau pacik meninggal dunia, handphonenya dibawa ke alam kubur? Aduh puan, ini handphone paling halal. Tolong kalau besok lusa abang wafat, sertakan nih handphonenya dalam alam kubur. Kalau kangen miss call saja, oh, tak bisa lah. Ya, wafat dia wasa. Makanya kalimatnya meninggal dunia, telah meninggal dunia. Artinya semua dunia kita tinggalkan. Yang dibawa ke surga, itulah peluang amalan kita dengan harta, kemudian kedudukan, tenaga dan ilmu kita yang menjadikan pahala darinya. Nanti petunjuknya di Quran surah ke-42 ayat ke-20. Saya akhiri bagian terakhir hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Kalau sudah tak ada tanda ini, berarti sudah dekat-dekat pada kiamat. Tapi ukuran dekatnya jangan diukur dengan ukuran kita. Karena satu hari menurut Allah itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau kata Allah masih dekatnya sehari ya 1000 tahun. Kalau setengah hari ya 500 tahun. Ya. Kalau seperempat hari ya berapa? 250 tahun. Ya. Tayyib. Lihat baik-baik. Saya langsung ke akhirnya saja. Hadisnya cukup panjang. Saya akhiri hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Saya bacakan saja babnya. An Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disampaikan oleh sahabat mulia mertua Nabi Abu Hafs, bapaknya Hafsah, Umar bin Al-Khattab khalifah yang kedua radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menyampaikan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bercakap-cakap santai di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersantai pun mencari orang baik. Ini manhaj dalam hadis. Kalau tuan puan mencari teman, cari orang baik. Karena orang baik itu walaupun cakap-cakapnya ringan, akan ada kebaikan dari ringannya. Tawanya ada berkahnya, candanya ada berkahnya. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, jangankan candanya, perbuatan seriusnya pun itu ada dosanya. Jelas ya? Nah, Anda mesti bersabar, bersabar mencari orang baik. Sekarang orang berbuat maksiat pun sabar. Kenapa kita berbuat taat tidak sabar? Sila cek, orang mencuri, sabar dia. Ada 3 pencuri. 1 seniornya, 2 masih junior. Yang ketiga itu masih baru. Orang baru ini mau mencuri, mencuri motorcycle dia. Begitu mau mencuri, kesulitan dia. Dia cakap pada pimpinannya, bos, susah nih. Kata bosnya, sabarlah, teruskan, sabar. Diminta sabar dia. Di orang maksiat pun masih sabar. Kenapa Anda mau berbuat taat, tidak sabar? Ayo bangun malam sabar. Ada orang nonton bola, dia bisa sabar. Kenapa Anda tahajud tidak bisa sabar? Ada orang bermaksiat, sabar. Kenapa Anda taat tidak bisa sabar? Tayyib, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idtala alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi. Nampaklah seorang lelaki pakaiannya putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya menghitam rapi tersisir bagus. La yura alaihi atharu safari, tak nampak bekas-bekas lelah perjalanan dalam dirinya. Wala ya'rifu minna ahadun, kami tak tahu siapa orang ini. Tak nampak sebelumnya, kami tak kenal siapa orang ini. Masya-Allah. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang itu datang duduk langsung di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, meletakkan tangannya, telapaknya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas dia bertanya, inilah inti akhir dari bahasan kuliah kita malam ini. Ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu dasar Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta, kamu benar. Dijawab 5 pernyataan oleh Nabi, dia cakap kamu benar. Kata Umar, masyaallah. Fa nu'jibu yas'aluhu fa yusaddiquhu. Istaghrabna ista'jabna, kami ini heran sangat. Dia bertanya, dia membenarkan, siapa orang ini? Tayyib. Faqala, dia bertanya lagi, akhbirni 'anil iman, sampaikan padaku tentang iman. Kata Nabi, al-imanu an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Qala sadaqta, kamu benar.
3, akhbirni anil ihsan, sampaikan padaku apa itu ihsan. Kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarah. Qala sadaqta, kamu benar. 4, ini inti dari akhir kuliah kita. Matas-sa'ah. Dia cakap, tanya lagi, kapan kiamat terjadi? Akhbirni anil sa'ah. Matas-sa'ah. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya ni tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena yang bertanya ni malaikat Jibril, menyamar jadi lelaki bertanya pada Nabi. Kata Nabi, bagaimana malaikat bisa bertanya pada saya? Malaikat kan yang menyampaikan wahyu dari Allah. Yang ditanya tu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka malaikat kemudian bertanya kembali untuk mendapatkan informasi dari Nabi, bukan nak tanya sesungguhnya, tapi ingin mendengar dari Nabi jawaban untuk umatnya. Ini manhaj untuk umatnya. Kata malaikat, fa akhbirni an amaratiha, sampaikanlah kepadaku apa tanda-tandanya dia akan datang kiamat itu. 1, antalidal abatu rabbataha. Hati-hati, antalidal amatu rabbataha, apabila ada budak sudah melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Ini agak berbeza ini. Biasanya tuannya yang mengurus budak, sekarang budak terbalik mengurus tuannya. Kata para ulama hadis, di antara maknanya apabila keadaan-keadaan di bumi ini sudah tertukar. Tertukar. Seharusnya yang baik yang diikuti, yang jelek ditinggalkan. Ma'ruf yang dikerjakan, mungkar dihindari. Mungkar itu dianggap buruk, ma'ruf dianggap baik. Sekarang keadaan mulai tertukar. Yang buruk-buruk itu yang dikerjakan dan dianggap baik. Yang ma'ruf-ma'ruf yang baik itu yang ditinggalkan. Dan kalau ada orang berbuat ma'ruf, justru aneh dalam kehidupan. Akan nampak masa itu nanti tertukar. Dulu orang sholat itu yang baik, yang tak sholat itu yang aib. Sekarang orang sholat jadi aneh. Mau kemana tuh? Mau sholat? Ngapain sholat? Allahu Akbar. Yang haji itu yang aneh. Yang berjilbab itu yang aneh. Yang mau baik itu yang aneh. Jadi akan nampak masa, kata Nabi, saat semua itu tertukar. Yang baik-baik dianggap buruk, yang buruk-buruk dianggap baik. Bahkan nanti akan ada hadis khusus, kata Nabi, seakan-akan berislam itu seperti menggenggam bara nanti. Berat. Pernah menggenggam bara di tangan? Berat tuh. Berat sangat. Sampai-sampai kita butuh banyak kekuatan untuk menggenggam itu. Sehingga Nabi mengatakan, akan ada tiba masa ketika menerapkan nilai-nilai Islam itu, beratnya seperti memegang bara. Maka kalau anda hadir di masa itu, kalau anda sabar, kata Nabi, anda akan mendapatkan pahala 50 kali lipat dibandingkan sahabat-sahabat masa Nabi dulu. Jadi kalau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu solat dapat pahala, anda hidup di masa itu, anda solat, anda dapat 50 kali lipat dari solatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kapan itu? Jika sudah ada kebaikan tertukar dengan keburukan. Buruk dianggap baik, baik dianggap buruk. Dan ketika anda mengerjakan kebaikan, mohon maaf, anda seakan-akan menjadi asing, dicela, dijauhi, bahkan mohon maaf, seperti memegang bara. Terjadi masa ini? Belum. Ada orang dihambat mau solat di sini. Siapa tu? Muslim. Mau ke mana? Mau solat. Ke mana dia? Masjid tu. Masjid Selangor. Masjid Shah Alam. Ngapain solat? Lempari dia. Ada yang solat ke sini dilempari? Tidak. Belum nampak masa itu. Cuma arah-arah ke sana, nampaknya agak terlihat sekarang ni. Orang ni bermaksiat tu nampaknya seperti biasa. Gandengan tangan tu biasa. Jalan bukan mahram tu biasa. Minum arak tu biasa. Minum khamar tu biasa. Di sementara tempat. Ada nampak-nampak ke arah itu tapi belum meluas. Artinya kiamatnya masih belum dekat lah sekarang ni. Ya? InsyaAllah. Tapi tanda-tanda tu mulai nampak di hadapan kita. Apa rumusnya? Ketika anda mendapati yang seperti itu, saya akhiri kuliah kami malam ni. Kalau anda dapati yang seperti itu, maka rumusnya, kata Nabi, bersabarlah anda dalam meningkatkan amal soleh. Karena amal soleh itu yang bisa menjaga anda dari maksiat di masa itu. Karena itu Allah memberikan rahasia dalam Al-Quran, kalau anda terbiasa menunaikan amal soleh ibadah, maka amal itu akan menjaga anda dari sumber keburukan-keburukan. Yang paling utama, saya hendak wasiatkan, tolonglah jaga solat dalam kehidupan kita. Karena solat itu ibadah yang paling penting, menjaga kita dari maksiat dan menjadi amal pertama yang dihisab oleh Allah untuk mengantarkan kita ke surga. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Perhatikan kalimat Qurannya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Pelajari cara-cara solat. Pelajari makna-makna solat. Awas ya, mohon maaf ya. Karena kata Al-Quran diisyaratkan, ada tu orang banyak solat, tapi dia tak nak faham makna solat. Sila,
Coba dicek ya. Kata Quran, banyak orang mengerjakan sholat tapi tidak paham, tidak mengerti apa yang ia baca dan ia kerjakan dalam sholatnya. Sila cek. Abu Dawud nomor hadis 666. Kata Nabi, saat seseorang bertakbir Allahu Akbar, maka setan akan bercakap pada mindai. Kata setan, udhkur kada, udhkur kada. Ingat ni, ingat ni, ingat ni. Maka anda, kata Nabi, akan mengingat apa yang tidak ingin anda ingat. Ya, saya bagi rahasia ya di antara kita. Kalau anda belum nak solat, masih begini, itu anda bisa fokus, khusyuk. Tapi saat anda bertakbir, kata Nabi, Allahu Akbar, maka setan mulai berbisik kepada anda, ingat ni ya, ingat ini, ingat ini. Anda tak percaya, sila. Nanti malam tahajud anda bangun, saat anda mulai takbir, anda bisa mengingat apa yang tidak ingin anda ingat. Bahkan kuliah kita sekarang pun akan anda ingat. Tadi kata Ustaz Adi, anda akan mengingat ini, ini, ini. Itu setan, bukan saya itu. Setan. Tak percaya sila anda asal Allahu Akbar, jemuran ni belum diangkat. Allahu Akbar, kunci mobil ada di mana. Allahu Akbar, handphone ni belum dijawab. Muncul semua. Bahkan kata Nabi belum selesai hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang solat, dia tak sadar berapa rakaat sedang menunaikan solatnya. Dia tak sadar berapa rakaat sedang menunaikan solatnya. Maaf, subuh tu berapa rakaat? 2 rakaat. Ada orang solat subuh, tak sadar 2 rakaat. Masya Allah, sampai 3 rakaat dia kerjakan. Bangun. Berapa rakaat saya ini sekarang? Ada. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ayo belajar. Pahami makna solat. Jika kita bertakbir Allahu Akbar, apa maksudnya Allahu Akbar? Abu Bakar bertakbir Allahu Akbar, tangannya bergetar begini. Bergetar. Kata sahabat, kenapa mesti begitu? Kata Abu Bakar, saya takut ketika saya takbir, saya mengatakan Allahu Akbar, Allah paling agung, paling besar, tapi saya pernah merasa besar dalam hidup. Saya merasa angkuh dalam kehidupan ini, takut saya di hadapan Allah. Bergetar beliau. Kita ini bukan sahabat, Masya Allah. Ya, tapi kadang sedikit samalah, subuh-subuh kita di luar itu solatnya bergetar pula begini ya. Ya, dingin dia. Ayo kita belajar. Barangkali kita tak nak paham tu apa yang kita baca dalam solat. Nah, kalau anda paham bacaan solat, kerjakan dengan benar. Kata Al-Quran, lihat. Inna solat, sungguh solat yang semacam ni, yang dipahami bacaannya, dimengerti gerakannya, tanha anil fahsyai wal munkar. Itu yang bisa mencegah 2 sumber keburukan. Jadi kalau ada orang punya sifat yang tak baik, cuma 2 sumbernya. Kalau bukan fahsyai, keburukan yang dampak dari syahwat, zina, maaf ya, homoseksual, lesbian, pornografi, pornoaksi, itu fahsyai. Jadi mustahil ada orang solat, dia bisa berbuat fahsyai. Gambar-gambar tak seronok ni, ada gambar di HP tak seronok, itu orang solat tak mungkin lihat. Tak mungkin lihat, bahkan lisannya istighfar. Dia melihat astagfirullah, dia palingkan gini. Tak ada lisan istighfar, matanya melihat astagfirullah. Astagfirullah, Masya Allah, tak ada. Orang solat dah dia tinggalkan tak? Sama, mungkar. Mungkar itu perbuatan buruk yang diingkari hati. Berdusta itu mungkar, mencuri mungkar, berselisih mungkar, bertengkar mungkar, korupsi mungkar. Jadi mustahil ada orang solat berbuat mungkar. Anda ni lepas ni pergi misalnya besok ni ke kantor, ada orang sodorkan proyek yang tidak baik. Ya, perbuatan mungkar. Cik, tanda tangan ni, cik bisa dapatkan nanti inilah segini-segini. Ya, 30 juta ringgit, Masya Allah. Tawarkan ini. Saya nak maulah. Kenapa? Tangan ni dipakai tahiyat. Awak malu tangan dipakai tahiyat dibuat maksiat. Ini mustahil jari telunjuk orang tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Mustahil jemari orang tahiyat bisa dipakai maksiat. Awak tak maulah. Malu sama Allah. Telunjuk tahiyat tak mau dipakai untuk maksiat. Awak naikkanlah 1 miliar ringgit. 1 miliar ringgit, Masya Allah. Sebentarlah, awak istikharah dulu. Maha istikharah? Tidak. Ya, tidak, tak ada istikharah, tak ada apapun. Dia tinggalkan, ini maksiat. Sudah selesai. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, solat kita baik, kita akan dijaga dari perbuatan semacam itu. Sekalipun nanti kita akan hidup di akhir masa, insya Allah semua hal itu membuat kita teguh dalam ibadah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara cabaran-cabaran umat di akhir zaman. Sebagian barangkali tampak kita rasakan, solusinya sudah kita hadirkan, dan di akhir nanti kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan itu semua kita disiapkan oleh Allah untuk menjadi umat yang terbaik, bisa mengatasi semua cabaran ini, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling mulia, insya Allah. Mohon izin awak ni nak bertanya dulu, jelaskah huraiannya ni? Kuliahnya jelas? Bisa dipahami? Mau mengamalkan Al-Quran? Baik, mohon izin tak awak coba dulu ya? Tak tanya dulu, siap mengamalkan Quran? Siap, baik. Baik, kita coba dengan Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Ayat ni untuk orang beriman saja. Yang tak beriman tak berlaku ayat ni.
Hei orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, jika sudah jelas uraian disampaikan, kuliah jelas disampaikan, keterangan jelas disampaikan, dipahami, jangan banyak lagi dipersoalkan, jangan banyak lagi soalan dan pertanyaan, khawatir dengan banyaknya soalan itu yang jelas nanti akan menjadi semakin tidak jelas. Baik, jelas uraiannya? Jelas kuliahnya? Ada soalan ke? Alhamdulillah. Ah, sudahlah kalau begitu jelas ya. Cukup ya? Cukup ya? Ah, cukup dulu lah ya. Kita lihat ini sudah pukul berapa sekarang ini? 10:30 ya? Masya Allah. Saya mohon maaf mengambil masa yang cukup lama. Sebetulnya kami diberikan setengah jam saja setelah Isya batas akhirnya ya. Ah, tapi mudah-mudahanlah itu mengantarkan kita ke surga ya. Baik. Tidak cukup dengan amin. Amalkanlah ya apa yang kita telah belajar di malam ini. Baik. Ikhwah sekalian, ada tiga cara dari Nabi SAW menutup kuliah atau ma'idhah beliau. Cara pertama cukup dengan kalimat singkat Alhamdulillah. Wa akhiru da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kedua, jika ada di majlis itu semacam perselisihan, perbezaan pendapat dan sebagainya, maka Nabi mengajarkan satu doa supaya saat meninggalkan majlis itu bisa dihapuskan oleh Allah berbagai hal-hal yang tadi tidak baik. Doanya disebut dengan kifaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan yang ketiga, dalam suasana yang khusus, yang khas tertentu, Nabi memberikan doa yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Kadang sahabat kemudian mengaminkan. Ini adalah awal jumpa saya, awal silaturahim kami di masjid ini. Ini momen yang sangat spesial bagi kami, bertemu saudara-saudara di Malaysia tercinta yang kami berharap kita menjadi saudara insyaAllah, baik dunia ataupun nanti di akhirat. Dan insyaAllah kita bisa bergandengan tangan, kita nanti memasuki surga kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu saya mohon izin untuk menggabungkan tiga jenis doa tadi untuk mengambil keberkahannya, baik itu doa singkatnya, doa panjangnya ataupun doa kifaratul majlisnya. Dan kami bermohon keikhlasan hati kita semua, dengan keikhlasan hati itu insyaAllah akan lebih cepat sampai dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma innaka rabbuna innaka fatirus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allahumma biyadikal khair innaka anta ala kulli shay'in qadir. Nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ala. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ya rahmanur rahim, Allahumma ya ghafurur rahim. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafaratah. Duhai Allah, kami bermunajat bermohon kepadamu, jika ada satupun hambamu datang ke rumahmu ini ya Allah membawa lumuran dosa dalam hidupnya, janganlah engkau biarkan ia meninggalkan rumahmu ini kecuali engkau telah gugurkan dan ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Duhai Allah, jika ada yang hadir di majlis ini, di rumahmu ini, datang membawa keresahan dalam jiwanya, maka jangan biarkan ia meninggalkan rumahmu ini ya Allah kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Duhai Allah, jika ada satu di antara hambamu datang ke rumahmu ini ya Allah membawa kesulitan, cabaran-cabaran sulit dalam hidupnya, di rumah tangganya, di pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka dengan keikhlasan niatnya untuk belajar kepadamu ya Rabb, jangan biarkan kau ya Allah meninggalkan, jangan biarkan kau ya Allah jadikan ia meninggalkan rumahmu ini kecuali engkau telah angkat segala kesulitan-kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Duhai Allah, jika ada di antara hamba-Mu atau bahkan kerabatnya, sejawat-sejawatnya yang pada saat ini engkau uji dengan penyakit ya Allah, seberat apapun, maka mohon dengan segala keikhlasan ibadahnya, angkat dan sembuhkan segala penyakit-penyakitnya ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jadikan majlis kami pada saat ini, pertemuan kami, pertemuan yang penuh dengan keberkahan rahmat darimu. Dan bila pun kami mesti berpisah ya Allah lepas ni, maka jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan cinta kasih sayang di antara kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ya tawwabir rahim, Allahumma ya tawwabir rahim. Idza kana hadhi al-laila ya Allah, idza kana hadhi al-laila min baqiyati hayatina, faj'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Duhai Allah, jika malam ini adalah malam pembuka dari akhir kehidupan kami ya Allah untuk menjalani kehidupan, maka jadikan sisa hidup kami sebagai hidup terbaik dalam pandanganmu ya Rabbal Alamin. Jadikan kami orang-orang yang taat, hamba-hamba yang saleh yang beribadah kepadamu ya Allah. Wa alhaqna ma'al ladzina amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Duhai Allah, anugerahkan kebaikan kepada kami. Satukanlah kami di surgamu nanti, ya Allah. Dengan para nabi-nabimu, ya Allah. Khususnya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergabung bersama orang-orang saleh, orang-orang siddiqin, para syuhada. Sungguh nikmat yang terbesar yang telah kau anugerahkan kepada hambamu, ya Rabbal Alamin. Wa in kana hadhi al-layla, ya Allah, akhiru layalina wa akhiru ayatina, faj'al, ya Allah, hadhi al-layla fi hayatina husnan khatima. Duhai Allah, jika malam ini adalah malam terakhir dalam kehidupan kami, dan kami mesti wafat di hari ini untuk kembali kepadamu, maka mohon, ya Rabb, jadikan akhir hidup kami, ya Allah, malam ini, ya Allah, malam kami sebagai malam husnul khatimah. Tawaffana husnul khatimah. Tawaffana muslimin. Allahumma qawwi lisanana kullu kalimati at-tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duhai Allah, jadikan wafat kami dalam keadaan husnul khatimah. Kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kami dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fatujibu lana ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka engkau jawab, ya Allah, doa kami dengan kalimatmu, ya Rabb. Duhai jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat lekaslah engkau pulang kepada Rabbmu. Aku rida dengan amalmu, engkau rida dengan surga aku. Ayah pulang menjadi hamba, aku dapatkan surga yang telah aku siapkan untukmu. Allahumma ya khairan nasirin, ya khairan nasirin, unzur ikhwatana ya Allah fi kulli makanil mubtalin, wa khasatan fi Filistin, wa fi Iraq, wa fi Afghanistan, wa fi Suriya, wa fi Rahinya, wa fi biladil muslimin al-ammati ya Rabbil alamin. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, ya Rabb. Duhai yang maha penolong, anugerahkan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang mendapatkan cabaran tingkat tinggi, khususnya di Palestina, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di Syria, ya Rabb. Di Afghanistan, Rahinya. Anugerahkan kesabaran untuk mereka, ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ringankan hisab kami yang tak mampu menolong mereka dalam kebaikan, ya Allah. Khafif hisabana yaumaddin. خفف حسابنا يوم القيامه يا الله انبعثنا في نصرتهم يا رب العالمين. يا الله ampuni kami karena kelemahan kami yang tak mampu menolong mereka dalam kebaikan. Ampuni kelemahan kami yang tak bisa membuka pintu Al-Quds sampai dengan saat ini, ya Rabbal Alamin. Ampuni kami ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, alif baina qulubina, wahid sufufana, ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Wahid sufuf al-muslimin, wadha'if kuwat al-mujahidin. Allahumma ya Allah, satukan saf kami orang-orang Islam dimanapun ia berada, ya Allah. Anugerahkan kejayaan kepada kami, ya Allah. Berikan kekuatan pada para mujahidin agar menyampaikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka. Allahumma akhlas ulama'ana, berikan keikhlasan pada ulama kami, ya Allah. Wahdi umara'ana, anugerahkan petunjuk pada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Wahdi ya Allah, wasbir ya syu'abana, dan berikan kesabaran pada masyarakat kami, ya Allah, agar menghadapi cabaran kebaikan-kebaikan seperti yang telah engkau janjikan dan telah engkau berikan kekuatan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.